Emang lo bisa bedain lada sama ketumbar? Ha, ketemu lagi sama Bro Maming. Ngobrol malam minggu, obrolannya seru tapi kadang saru. Om Deni, Om Yavi. Oke, tadi yeah. Di depan agak ini dikit, agak salah dikit keluarnya gitu kan. Karena Om Yavi lagi bengong, ini muncul deh di depan, gak apa-apa ya. Om Yavi, Om Deni, kita malam ini kedatangan teman ngobrol. Ini keren banget sih, gue pengen banget nanya sama dia karena yang pertama hubungannya sama budaya, yang kedua hubungannya sama sejarah, yang kedua hubungannya sama mewariskan gitu kan, itu edan sih. Udah ada belum Om Yavi, Om Deni, teman ngobrol kita? Kayaknya udah ada ya? Udah ada ya, coba kita buka. Itu dia, Kumo, apa kabar? Hai. Apa kabar, sehat? Baik, Kumo. Alhamdulillah. Kumo, ini gue mau memperkenalkan lo ke teman-teman ngobrol. Tapi kan panjang nih, Mo. Jadi, kayaknya langsung yang bersangkutan deh, yang mengenalkan deh. Silakan lo. Gue denger perkenalan lo tadi aja, gue agak-agak deg-degan. Ya, sejarah, budaya, pewarisan, aduh, kayaknya heboh banget ya. Ya, jadi apa nih, gue mesti ngenalin diri gimana nih? Iya dong, mungkin gak semua teman ngobrol kenal ya sama Kumo nih. Kan keterlaluan, siapa tak kenal dia gitu kan. Gue Kumo, Kumo Ratih, Dewi Kumo Ratih. Tapi biasa dipanggil Kumo. Dulu tuh waktu SMP, sejarahnya karena gue bertiga segeng tuh, yang satu namanya Dewi, yang satu namanya Ratih. Jadi gue kebagian sisanya, anak baru ya. Jadi dipanggil Kumo gitu. Nah terus, jadi sampai sekarang gue dipanggil Kumo. Gue awalnya gue berkarir sebagai desainer, ya. Desainer komunikasi visual, desainer grafis. Gue pernah berkarir di agency gitu ya. Sampai lama-lama kemudian gue jatuh cinta sama kekayaan tradisi lah ya, Indonesia gitu ya. Sampai akhirnya gue agak sedikit bergeser jadi produser seni pertunjukan tradisi. Terus akhirnya gue banyak bergelut di situ. Dan sampai sekarang akhirnya gue juga masih terus menggeluti kesenian lah, kesenian Indonesia yang tentunya pasti ada kaitannya dengan budayanya. Sekarang gue ada di negeri rempah, organisasi, banyak mencoba membuat satu kegiatan pembelajaran publik untuk mengenal Indonesia, gitu lah kira-kira singkatnya. Mantap. Kumo, ini yang teman-teman nggak tahu, teman ngobrol nggak tahu adalah kelihatannya senang senyum gitu kan, Kumo kan ramah gitu kan, gini-gini sedang dalam proses menyelesaikan S3 nih ya. Aduh. Iya, dalam proses. Dalam jauh, proses dia. Masih jauh ya, aduh. Langsung inget deadline. Wah, langsung mengingatkan ya. Kalau gitu kita jangan ngomongin itunya. S2-nya deh. S3-nya enggak, S2-nya deh. Jadi awalnya Kumo itu kan menggeluti bidang desain. Ya kan, seingat gue Kumo itu dia sangat-sangat seneng desain visual gitu kan. Terus dalam perjalanannya bukan cuma seneng, bukan cuma mencari ilmu di situ, mengajar juga di situ. Betul nggak kayak gitu? Iya, betul. Gue sekarang ngajar di BINUS, DKV. Sebetulnya gue ngajar dari 2005 sih, dan itu juga nggak disengaja sebetulnya. Gitu. Karena waktu itu gue kerja di Fortune ya, sempat kerja di Fortune. Nah kebetulan bos gue itu adalah
dosen gue. Oke. Okay. Ada relasi kuasa tuh. Oh, Anda memakai ini ya, the power of orang dalam ya. The power of dosen dan mahasiswa ya. Jadi, okay, gue serem nih. Okay, gue ngikut aja deh. Gitu. Jadi, ya awalnya gue di design firm, terus kemudian gue kerja sama bos gue tuh kebetulan ya dosen gue juga. Mantan dosen gitu ya, sampai akhirnya gue diajak bergabung waktu itu di Fortune. Nah, sampai akhirnya dosen gue, dia juga kebetulan waktu itu masih mengajar gitu ya, saya butuh asisten, ayo bantu saya. Nah, sejak itulah akhirnya gue kecemplung ngajar, awalnya di Trisakti, terus abis itu pernah ke Untar, pernah juga ke London School of PR, tapi communication ini ya, performing arts communication. Nah, terus setelah berapa tuh? 10 tahun gitu akhirnya gue pengajar tetap di BINUS gitu. Mantap. Mana dulu? Sengaja tuh benar-benar. Tapi gue seneng kok ngajar, seru. Asik ya. Belajar. Karena gue belajar juga gitu. Itu betul tuh. Jadi gue suka diskusi sama teman-teman. Kalau di Indonesia kan senengnya pakai istilah proses belajar mengajar, gitu kan? Nah, gue bilang proses belajar mengajar itu bukan dimulai dari mengajar, tapi dimulai dari belajar. Makanya proses belajar mengajar bukan mengajar belajar, bukan. Jadi kalau kita sedang belajar, apakah itu kuliah, sekolah, ya belajar dulu, baru ntar diajarin sama dosennya, sama gurunya. Gitu. Proses belajar mengajar. Belajar dulu, baru mengajar. Iya. Om Yavi, Om Denny. Iya. Ada ini gak? Ada teman-teman yang komen gak? Kabarnya katanya tadi udah ditungguin, karena kita terlambat 10 menit. Mohon maaf ya teman-teman ya. Baru tadi Mas Aranggi Sumarjan, jadi kan kita umumin kan, teman ngobrol beromaming, kami mohon maaf belum bisa live karena ada technical difficulties di studio relay kami di kawasan Bangka. Wih, canggih banget studio relay, edan. Itu kan cuma masalah kopinya ya. Tapi secara teknis bener juga ya. Terus Mas Anggi nyaut, menanti dengan sabar, katanya gitu. Wah, terima kasih. Terus ada Vivi menyapa Mas Anggi, ada Ayu Rahayu Tri Utami, hai Kumo, salam sehat ya. Halo. Terus Imut, Kumo apa kabar gitu. Baru itu sih yang oke. Nah, Kumo, kita ini dulu ya, kita lihat dulu nih. Kegiatan Kumo sekarang itu kan ada di salah satunya Negeri Rempah Foundation ya. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini websitenya. Boleh diceritain gak Kumo? Negeri Rempah Foundation ini apa sih sebenarnya? Oke. Okay. Jadi sebenarnya Negeri Rempah Foundation itu sebuah yayasan yang berbasis komunitas gitu ya. Jadi dulu tuh waktu gue setelah gue di agensi gitu ya kan, gue akhirnya mendirikan perusahaan sendiri yang namanya Gelar gitu, dan itu benar-benar konsultan program untuk seni budaya Indonesia gitu. Nah, waktu itu terjunnya ke seni pertunjukan, tapi karena ekonomi lagi gonjang-ganjing ya waktu itu, soalnya kan gue banyak ngirim seni pertunjukan tradisi ke luar gitu ya. Nah, karena bisnis agak nggak pasti waktu itu ya, terus akhirnya berubah tuh arah bisnisnya. Jadi yang tadinya kita memproduksi satu seni pertunjukan basisnya tradisi, terus kita kirim keluar, kita produksi dipentasin di Indonesia, berubah tuh jadinya kita bikin namanya cultural trip. Nah, cultural trip ini konsepnya adalah melihat seni pertunjukan tradisi langsung di tempat asalnya gitu. Nah, dari konsep itu akhirnya lama-lama kan harus kita juga harus riset juga gitu ya, belajar juga gitu ya. Nah, kalau kita udah datengin orang langsung ke tempat asalnya untuk melihat pertunjukan seni pertunjukan yang asli, kan nggak cuma nonton doang ya, kan pasti juga ada pingin jalan-jalannya dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya
kita mendesain satu service trip gitu yang nyebutnya cultural trip gitu ya, yang kita memfeature tempat-tempat non turistik. Jadi kita benar-benar gali dulu datanya gitu ya. Waktu itu sempat deh kerjasama sama National Geographic Traveler, terus beberapa majalah Tamasha waktu itu gitu ya. Sampai kita punya tuh banyak tema-tema traveling ya. Ada traveling yang masuk ke keraton-keraton gitu ya, ketemu raja, di tamu raja bangsawan gitu ya. Land of Thousand Kingdoms waktu itu temanya. Terus ada lagi tema traveling yang ke pedalaman gitu. Atau tema traveling yang langsung ke masuk desa tertentu melihat seni pertunjukan yang mau punah, ketemu sama maestronya gitu ya. Atau macam-macam lah, temanya banyak banget. Sampai salah satunya yang menarik gue waktu itu adalah, tunggu deh, ini kok gue tiba-tiba tertarik dengan yang namanya jalur rempah gitu. Nah, jalur rempah itu belum terlalu booming ya, belum terlalu, mungkin populer di kalangan para akademisi karena mereka meneliti gitu. Tapi waktu itu tuh as simple as apa sih rempah, kan kita kayaknya dijajah karena rempah ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya gali data, akhirnya kita bikin yang namanya trip jalur rempah. Cuman enggak laku, mahal, Jack. Ke Indonesia Timur, ke Ternate gitu ya, karena kita mau nelusurin jejak perdagangan rempah di masa lalu gitu. Jadi tema travelingnya itu. Nah, singkat cerita, akhirnya sempat ditawarin ke salah satu brand rokok terkemuka yang melihat rempah itu, ya kan kalau rokok kretek itu kan ada cengkehnya ya gitu. Nah, gue bilang tuh, lu bantuin dong, support kita dong, kita mau bikin semacam ekspedisi lah, kecil-kecilan gitu. Nah, kalau kretek nggak ada rempah, nggak ada cengkeh, nggak ada gitu. Nggak. Itu juga part of budaya kita gitu. Dan akhirnya disupport dan kita berangkat ke Ternate waktu itu pertama kali gitu. Nah, dari situ berkembang lagi tuh, berkembang dengan teman-teman komunitas yang suka traveling, sampai kita akhirnya ditawari untuk berpameran di Museum Nasional dan ngusung konsep jalur rempah, ngusung konsep yang sama di Museum Nasional 2015. Nah, setelah itu baru deh mulai bikin sharing session apa, dan itu belum jadi organisasi. Baru setelah 2 tahun luntang lantung gitu ya, maksudnya luntang lantung tuh organisasi tanpa bentuk ya, benar-benar antusiasme komunitas gitu, barulah didirikan yayasan. Nah, yayasan itu fokusnya untuk, tujuannya untuk ini sih, kayaknya banyak banget deh yang harus kita pelajarin, belajar menjadi Indonesia tapi entry pointnya jalur rempah. Singkatnya begitu. Jadilah yayasan jalur rempah. Edan. Yang di Museum Nasional Chef Rahung Nasution bikin hidangan itu kan ya, Kumo? Betul. Ya? Iya, betul. Yang itu bikin, yang gue rasain itu, kan tadi yang bicara. Datang. Oh gitu? Datang, katanya nah, berteman sama Mas Adi. Oh, Adi. Mas Adi Jakarta Post ya? Iya, betul. Ah, iya, almarhum Mas Adi ya. Iya, itu. Tadi dia ceritanya tadi bangga banget loh, Kumo. Kita sampai lu belum cobain lu gitu. Aduh, bangga banget deh ceritanya. Temen lo kok. So kan. Uniknya adalah pada saat Kumo berubah haluan, bukan berubah haluan nih Kumo ya. Kumo mendapatkan satu keunikan tersendiri dari jalur rempah dan akhirnya nyemplung ke situ. Boleh tahu nggak apa sih yang saat itu yang bikin lo enggak nih, gue mesti masuk ke sini nih gitu. Apa yang bikin lo seperti itu, Mo? Gue tuh pada dasarnya gue seneng ya sama budaya, sama seni. Jadi gue emang digedein sama orang tua yang suka seni gitu. Mungkin lo tau deh, kan gue di zaman SMA kan kita bareng ya gitu ya, seangkatan gitu. Kan gue ngeband dulu, band lah gitu. Pokoknya segala kegiatan kesenian tuh gue suka gitu. Karena dari kecil bokap gue tuh dulu juga pemain band gitu ya. Pemain main band, dan dia
bisa lulus kuliah karena ngeband gitu. Nyokap gue memaksa gue untuk belajar nari Jawa, lu bayangin gak sih, dipaksa ya tuh, gak boleh berhenti gitu. Dan sampai hari ini gue masih nari gitu ya. Wow, keren. Dan itu nari tradisi Jawa gitu. Terus gue suka ngegambar juga, jadi apa namanya, pada dasarnya gue tuh emang suka seni gitu. Tapi karena gue diajarinnya adalah seni tradisi gitu ya, dan segala sesuatu itu harus mulai dari basic. Jadi dari kecil tuh akrab dengan banyak bentuk kesenian gitu. Sampai akhirnya gue mutusin untuk masuk desain kan. Nah tapi setelah gue berkarir gitu ya, awalnya di agensi gitu ya, gue tuh ngerasa pada saat gue di agensi itu gue ngerasa kok waktu itu banyak ekspat-ekspat ya. Kalau di agensi kan gitu ya, kalau zaman kita dulu tuh tahun 96 gitu ya, 96, 97 itu kan kayaknya kok ekspat jago banget ya berkomunikasi sama pasar lokal. Itu gue agak-agak gak terima tuh. Gimana bisa? Oke, ya, ya, ya. Gue merasakan itu, Gumo. Lu kan juga sama kan? Yang di bawah gue juga merasakan itu tuh. Gitu, nah terus udah gitu. Yang menarik adalah waktu itu salah satu klien gue adalah jadi waktu itu gue udah mulai punya apa namanya, gue udah mulai ngerintis usaha-usaha sendiri lah, agency juga, design firm gitu ya awal-awalnya gitu. Klien gue adalah Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Oke. Pewayangan segitu, gue baru tahu tuh, anjrit ada ya. Gue nggak pernah tahu tuh tadinya gitu kan. Nah jadi itu Sekretariat Pewayangan nasional itu ya, itu membawahi berapa ratus dalang gitu ya seluruh Indonesia gitu, dengan berbagai jenis wayang yang berbeda-beda gitu. Nah terus di situ akhirnya gue terjun lagi tuh waktu itu gue memproduseri Ki Mantep Sudarsono pertama kalinya bikin video pendek, almarhum Ki Mantep ya, beliau baru meninggal. Baru aja kemarin ya. Video pendek 60, jadi konsep seni pertunjukan wayang dipadatkan 60 menit dibalik gitu. Waktu itu gue jadi salah satu tim itu. Tapi di situ yang gue pelajari adalah ternyata ya pada saat gue nonton wayang Semalam Suntuk, itu gue baru ngeliat, lo tau gak sih Pak Mantep itu ya, dalang Semalam Suntuk. Yang datang tuh bisa lebih dari 2.000 orang loh datang dan pergi Semalam Suntuk itu. Dan in total ya? In total ya. Okay. Dan kalau nonton wayang itu kita kayak ngelihat instalasi gitu ya, ada yang nonton yang wayangannya di depan situ gitu ya. Terus itu kan ada yang suka kayak piknik tuh ya, nonton gelar kloso, terus ada yang jualan gelar bahasa itu. Artinya itu buat gue tuh ya ampun amazing banget ya. Tapi seringkali ketika kita bicara angka gitu ya, itu nggak terdetek dong sama isi Nielsen, ya nggak? Oke. Powernya luar biasa. Jadi itu banyak sekali hal-hal yang gue ngerasa, aduh, kenapa ya? Selalu hitungannya tuh di situ aja, berapa kota besar dan seterusnya. Pernah lihat nggak kekuatannya grassroots? Dan itu ada di seni pertunjukan tradisi seperti wayang gitu. Nah dari situ belajar, terus disitulah akhirnya gue memutuskan enggak, orang asing enggak ngerti apa-apa, kita yang paling tahu, tapi kita juga harus melakukan research gitu. Dari situlah akhirnya gue sama partner gue memutuskan untuk yuk kita bikin perusahaan yang menggunakan seni budaya Indonesia itu sebagai medium untuk bisa berkomunikasi, bisa melakukan apa namanya macam-macam untuk campaign dan seterusnya. Konsekuensinya waktu itu gue boleh agak GR dikit gitu ya, kayaknya waktu itu belum ada sih yang melakukan hal itu gitu ya. Okay. Jadi gue merasa cukup pede untuk bilang bahwa salah satu gelar itu salah satu perusahaan yang paling awal masuk ke industri kreatif tapi basisnya tradisi. Dengan okay. Susah payah, dengan berdarah-darah, bangkrut sampai berapa kali gitu ya, sampai gue tuh juga di yang jual ini jual itu, bener-bener gue ngerasain selama gue jadi
pengusaha lah ya, pengusaha mungkin bukan pengusaha gede gitu, tapi gue ngerasain tuh bangkrut, jatuh bangun dari minus, bangun lagi apa, itu udah banyak deh cerita gagalnya, tapi gue merasa nah, di situ pembelajarannya gitu. Mantap. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang berani kayak lu, berani menggali budaya bukan cuma dari sisi wisata apa istilahnya, wisata mainstream gitu ya. Kan banyak nih orang merasanya oh, gue wisata budaya nih, padahal sampai di sana dia cuma nyampe foto udah gitu kan, ngapa-ngapain. Yang sebenarnya coba kalau misalkan ada pas sampai sana ngobrol sama guide-nya deh, minta diterangin banyak banget ceritanya sebenarnya. Banyak banget. Iya kan? Benar. Nah itu salah satu yang lo lakukan dong, tetapi dalam kerangka yang lebih terorganisir gitu kan? Betul. Nah, pertanyaan paling menggelitik gue adalah, Kumo, ini adalah daerah yang temboknya tebel banget, Mo. Temboknya tebel banget ya, Mo. Lu berani ngegedor tembok itu, yang tadi lu udah sedikit cerita jatuh bangun dan lain-lain. Apa yang bikin lu berani untuk ngegedor tembok setebel itu, Mo? Yang bikin gua berani? Pertama, ada unsur nekat sih. Oke. Dan waktu itu, dan gue merasa gue juga gak sendiri kan, gue kan sama partner gue yang juga suami gue gitu ya, itu nekatnya sama tuh ya gitu. Dan ada faktor ini juga, apa, kita pengen buktiin sesuatu gitu, pengen, itu juga besar gitu ya, spirit itu cukup besar gitu, yang membuat kita tetap bertahan. Karena kok gue sama partner gue tuh yakin di depan sana tuh mungkin sekarang berdarah-darah, tapi someday this is a very secara hitung-hitungan ini bisa menguntungkan gitu. Dan ada satu lagi sih yang membuat kita tetap kekeh gitu ya. Kalau gue yakin konsistensi itu juga harus dipertahankan ya. Memang sulit gitu ya, tapi gue cinta dunia ini, gue suka sama kesenian, terus yang hal-hal yang berbau tradisi yang Indonesia tuh gue suka banget gitu ya, banyak banget yang harus dipelajari. Jadi kalau gagal sekali gitu, ya kenapa nggak dicoba lagi? Jangan buru-buru ganti, karena kalau kita cepet-cepet ganti, kita nggak konsisten, kita juga nggak akan kemana-mana. Jadi gue tetap gue sama partner gue tetap merasa kalau itu susah gitu ya, nggak ada yang nggak susah, semua hal juga susah, nggak ada yang nggak susah. Intinya konsistensinya itu yang kalau gue pikir membutuhkan determination. Kadang-kadang tuh juga suka sedih karena even orang tua gue sendiri ngelihat, kamu tuh bisnis apa sih, kerjaannya nggak jelas, ini nggak ada pasarnya, kesenian tradisi siapa yang mau nonton? Nah, itu sering banget. Okay. Banyak, artinya itu juga challenge ketika harus membuktikan bahwa ini kalau lu bisa ngitungnya, kalau itu sulit. Apalagi kalau balik lagi ya, kalau kita aiming cari sponsor nih, kita punya program A, cari sponsor, kita harus pitch gitu ya gagasan ini, dan harus menunjukkan proyeksi. Nggak bisa, karena balik lagi, nggak banyak yang ngerti potensi kesenian kita gitu. Padahal itu tadi, lu nggak bisa dapetin datanya di Nielsen gitu ya, nggak ada. Padahal sebetulnya bisa dihitung. Kan research ke sana gitu ya. Jadi gue tuh merasa ini banyak banget yang bisa dipelajarin. Memang anti mainstream ya, tapi bisa, kalau gue pikir bisa ya. Gue orangnya juga gemes gitu dengan I'm not a quitter, kalau gue tuh gitu. Siapa bilang gak bisa? Gue tahu ini bisa, kalau gue gagal, mungkin gue gagal. Tapi nanti someday,
mungkin yang akan bisa melihat potensi ini pasti akan bisa berhasil karena I know gitu. Kemana sih ujungnya? Mungkin itu yang jatuh bangunnya di situ karena belum ada yang duluin kan, yang namanya juga babat hutan yang berdarah-darah kita dulu. Gitu. Wah, bukan main ya, bukan main ya. Om Yapi, ada ya. Teman-teman ngobrol siapa nih yang komen nih? By the way, Kumo, gue tadi lupa bilang sama lo. Kami menyebut pendengar dan tamu itu sebagai teman ngobrol. Gitu. Jadi lo teman ngobrol, yang nonton teman ngobrol, yang denger teman ngobrol. Karena kita ngobrol malam minggu. Gitu. Silakan Yopi, ada siapa yang komen? Ada Ratno, hai Kumo, begitu. Ratno Budi Santoso. Oh, terus ada alias Abah Nothing, Bodi. Alias Nothing ya. Ada Abah Bodi nih. Ada titipan mau tanya, kalau sop iga biar enak pakai tambahan bahan bumbu apa? Langsung ke makanan aja sih Abah. Terus Imut, dulu jalur batik pernah ditangani sama Kumo juga ya? Apa masih jalan sampai sekarang? Terus, masih jalan Kumo. Dari... Kita biar ini dulu, oh, Kak Yavi, supaya dijawab dulu. Batik pernah ini juga dulu ya? Gimana? Jalur apa tadi? Batik. Ya, itu salah tema cultural tripnya. Oh, salah satu cultural tripnya adalah budaya batik yang setiap daerah di Indonesia sangat-sangat beragam gitu ya. Iya, jadi waktu itu tripnya adalah dari Jakarta kita terbang ke Surabaya gitu ya. Dari Surabaya terus ke Madura. Titik-titik batik tuh, nah abis itu jalan darat tuh Madura, Sidoarjo, Tuban, Lasem, Semarang sampai ke barat gitu, sampai Indramayu gitu ya, terus ke Jakarta. Nah tahun depannya kita bikin lagi tuh Tamasya Batik judulnya, tapi nelusur Jawa bagian selatan, dan itu kita selalu bawa narasumber ahli ya, apakah dia itu desainer atau mungkin sejarawan. Dan kita selalu datang ke titik-titik komunitas lokal gitu ya, untuk melihat langsung gitu. Dan sampai sekarang masih jalan mau yang batiknya? Nah, cultural trip itu sayangnya sekarang kayaknya nggak mungkin deh dilakukan ya. Oke. Dan sempat terhenti 2016 tuh, trennya agak berubah tuh. Berubahnya tuh setelah ada platform online untuk bisa jalan sendiri gitu ya. Gue nggak sebut brand ya. Itu akhirnya perubahan karena bisa jalan sendiri. Sorry mau agak putus-putus mau. Halo. Oke, kayaknya hilang ya. Sementara kalau yang gue Kumo bisa dengar gak? Gangguan koneksi tuh. Apa ya? Gangguan koneksi ya? Gangguan koneksi siapa nih? Gangguan koneksi gue ya? Ini udah aman ya? Ini udah lancar lagi nih. Barusan berhenti tadi. Ya udah lanjut aja Kumo. Masih gangguan koneksi? Hah? Udah aman. Tadi sampai ada satu platform aman. Yang bisa jalan sendiri. Putus lagi ya Kumo. Halo, ya. Udah masuk ya? Ya, udah. Oke. Okay. Iya, jadi jadi sejak ada platform online ya, yang orang bisa beli tiket sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi trennya berubah, orang seneng jalan-jalan sendiri gitu ya, nggak suka dalam grup. Meskipun referensinya mereka carinya dari blog mungkin ya, kan banyak ya orang nulis gitu ya. Nah udah gitu, memang trip yang waktu itu gue tawarkan udah mulai temanya agak aneh-aneh gitu ya. Maksudnya tuh jauh-jauh gitu. Kalau jauh means mahal gitu ya.
ke Indonesia Timur dengan tema jalur rempah atau kemana-mana. Sampai pernah kok ke Asmat gitu ya, meskipun batal ya, dan gue harus ngembaliin duit yang udah daftar gitu ya, balik lagi ketika kita datang ke tempat-tempat yang belum siap infrastrukturnya untuk menerima banyak turis gitu ya, kan memang daerah yang gue tuju bukan daerah turistik bener gitu ya. Nah begitu ada festival di lokasi setempat gitu nggak siap, jadi keberangkatan ke sana juga agak sulit ketika ada pemda yang juga harus ke sana dan gitulah. Jadi kita nggak bisa menjamin keberangkatan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh. Nah akhirnya kita kita hold dulu deh. Nah begitu udah hold, akhirnya trip itu lebih banyak melayani corporate group gitu ya. Oke. Okay. Atau corporate yang memang punya. Jadi gue sempat jadi konsultan untuk PR-nya salah satu perusahaan yang menggunakan rempah sebagai bagian dari brand campaign gitu ya, PR campaign-nya. Nah, di situ akhirnya yang kita lakukan, yang gue lakukan adalah membuat satu meng-advise, okay, kalau ini nih bisa nggak disebut sebagai misalnya sebagai satu representasi buat company lo gitu. Kalau misalnya itu dianggap ya biasa ya kan, kalau company itu kan juga mau mengasosiasikan dengan mungkin mahakarya tertentu dari Indonesia gitu ya, kalau mau dilekatkan dengan Indonesia, hal-hal kayak gitu tuh. Jadi lebih banyak ke corporate gitu. Nah begitu COVID ya udah deh tuh, tiarap semua bener-bener gitu. Jadi dan gue tidak terlalu percaya dengan virtual tour gitu. Iya, karena mulai marak tuh. Oh iya. Iya, gue nggak percaya tuh virtual. Banyak kan yang meng-advise, ayo dong bikin lagi gini-gini virtual tour gitu. Gue bilang iya okay. Secara gagasan, secara konsep mungkin bisa, tapi gue tetap yakin nggak bisa, karena kalau kita bicara trip, it's all about experiencing gitu. Kalau lu kan nggak menginjakkan kaki di sana, lu nggak akan dapat pengalamannya gitu. Gitu sih. Dan sebelum COVID tuh masih banyak trip yang temanya udah lebih spesifik ke jalur rempah, ke Gorontalo waktu itu, Gorontalo, terus ke Ternate, Banda, Tidore, gitu. Masih, tapi udah lebih spesifik ke jalur rempah gitu. COVID dan udah. Lanjut Api, ada komen dari siapa? Ada dari Ayu, Rahayu Tri Utami. Udah berapa daerah yang Kumo datengin? Dan yang paling seru di daerah mana? Weh, silakan Kumo. Kalau yang paling seru sih, gue gak pernah ya menganggap yang satu tempat lebih seru dari tempat yang lainnya. Terus ada tempat favorit, relatif ya. Karena setiap tempat itu kan punya keunikannya masing-masing gitu ya. Dan mungkin juga gue pada dasarnya orang yang seneng gitu ngerasain sesuatu yang baru, yang beda, dan itu nggak bisa dibandingin. Tapi pengalaman yang cukup menarik gitu ya, waktu ke Baliem pernah, terus ke Desa Barikin di Banjar ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan tuh, ketemu sama maestro topeng yang umurnya 119 tahun gitu ya. Wow. Jadi dan itu dia nari di balai desa gitu ya. Aduh, tempatnya sederhana banget, tapi karena gue dan beberapa teman traveling itu datang, itu kayaknya bela-belain gitu ya untuk kita pengen nari ini gitu-gitulah segala macam. Jadi gue mereka pengen perform di depan Kumo dan teman-teman yang datang. Iya, karena waktu itu memang kita bilang kalau kita pengen lihat dong Nenek Astaliah nari, udah nggak bisa nari sebetulnya. Cuman dia punya murid, dan sama murid-muridnya itu baru bisa menari dengan pede kalau disaksikan oleh gurunya gitu. Oke. Itu menurut gue menarik banget sih. Dan itu peserta trip tuh gue nggak pernah batasi. Kalau yang daftar trip itu 5 orang, iya udah berangkat 5 orang. Kalau banyak ya oke gitu. Jadi
ya itu mungkin business wise juga akhirnya menjadi tricky kan, gue harus bisa menghitung gitu ya, mana jadi kalau trip ini misalnya yang daftar gak banyak, gue harus bisa kompensir di trip lainnya yang sekiranya peminatnya bisa lebih banyak gitu ya. Cuman so far emang konten sih yang paling utama. Nah, gue tuh paling seneng, paling berkesan kalau ke daerah-daerah kayak gitu tuh. Bahkan ke daerah-daerah yang deket ya, ke Banyumas, bayang gak sih? Okay. Kan banyak temen yang dulu awal, Banyumas ada apaan sih? Trip kemana? Oh, gue mau ke Purwokerto nih. Purwokerto ada apaan gitu? Kalau biasa yang bayangin Bali, Sumba, apa gitu-gitu ya. Ya, di sana ketemu sama itu penari yang sekarang beliau udah almarhum gitu ya, penari lengger, tapi lengger laki-laki usianya puluhan gitu ya, dan itu dia dinobatkan sebagai maestro gitu ya oleh negara gitu ya. Datang ke desanya dimasakin sama agak situ, artinya apa kayak gitu tuh ini apa namanya buat gue menarik gitu. Ada, gue tuh udah lebih berapa ya, 70 trip lah pernah gue lakukan, 70 sampai 80 trip udah pernah gue lakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Mantap, wah bukan main ya. Ada lagi apa Abi? Ada ini, ada Maida, ah telat katanya gitu. Terus Mila Lubis, share dong akun sosmednya Kumo sama tadi menanggapi virtual tour, nggak dapet feel-nya. Emang sih kalau virtual tour kan ya kebetulan gue kerja di event gitu ya, ketika lo silent disco aja udah nggak seru, apalagi lo nggak cium bau keteknya orang pas lagi disco gitu. Benar nggak seru lah pokoknya. Jadi kalau buat gue tour wisata ya, itu bukan cuma foto doang kalau buat gue gitu ya. Lo begitu datang baunya udah beda, gitu kan? Rasanya kelembabannya gitu kan? Lo kan ngerasain, wah di daerah sana panas tapi nggak keringetan, ah kan gitu ya kan? Atau di daerah sana dingin tapi kering, ya misalnya gitu ya kan? Jadi ada hal yang berbeda yang ditangkap oleh indera kita, baik itu dari hidung, dari mata, dari telinga. Kadang-kadang daerah sana rasanya kok lebih senyap ya daripada daerah ini ya. Ada loh yang seperti itu. Ya kan? Ada loh ya kan? Jadi memang virtual tour itu kalau menurut gue hanya mengakomodir indera penglihatan aja. Gitu kan? Yang lainnya belum bisa gitu kan? Pendengaran pun belum bisa kalau menurut gue. Om Ibau. Ya. Ini putus enggak? Aman? Enggak kok, aman ya? Suaranya. Oh. Enggak, monitor gue soalnya gambarnya Om Den. Oh gitu. Oke. Kalau gak putus mah gak apa. Si apa tadi? Gue sampai lupa, jadi ketenggengan nih gara-gara Kakak Yavi. Nih. Ratno, inspiratif sekali, jadi pengen ikut turnya Kumo. Boleh dong. Terus dia masih nerangin tour sama dengan live in. Oke. Vivi Safitri ikut tournya katanya, mau ikut tripnya. Nah, Kumo boleh dong di-share buat teman-teman ngobrol yang nonton maupun nanti akan nonton replaynya. Kalau pengen cari info tentang hal yang sedang Kumo kerjakan, termasuk trip-trip ini, kemana nih Mo? Kalau sekarang bisa ke Negeri Rempah, @negerirempah Instagram ya. Tapi rencananya sih untuk trip-trip yang selanjutnya akan kita jalanin, kita akan coba hidupin lagi trip yang gelar cultural team akan kita hidupin lagi. Cuman memang sekarang ini hold gitu ya. Cuman sekarang ini yang akan kita lakukan trip itu adalah dengan tema rempah dulu, karena itu yang sekarang cukup mendapat banyak perhatian gitu. Again, masih pandemi ya, jadi agak tertunda pastinya, tetapi itu yang pertama kali akan dimunculkan lebih dulu gitu.
Oke. Langsung gue ketikin di description buat teman-teman ngobrol. Tuh ya, buat teman ngobrol yang pengen tahu negeri rempah bisa ke nah ini sekalian nih, Kumo. Bener enggak? Website-nya adalah negerirempah.org. Iya, betul. Betul ya? Instagram-nya itu negeri rempah. Iya, betul. Oke, save. Ya, silakan teman-teman ngobrol yang pengen lihat. Sudah ada di deskripsi. Ah. Hebat kok. Kita kalau live from home, teknikal-teknikal gini cepet beresnya, Om Yopi. Kalau live di kebun, ya kan? Ntar dulu yang salah mana nih, gitu kan. Tuh, Om Denny aja sampai bengong tuh dengar penjelasannya Kumo. Karena terkesima. Nah, kan. Karena umumnya orang wisata cuma jalan-jalan. Ya kan, jalan-jalan, apalagi sejak handphone berkamera itu udah bisa dibeli, orang datang ke tempat wisata yang kadang-kadang seringnya tempat wisata itu adalah tempat budaya. Ya kan, karena budayanya bagus dijadikan wisata, gitu ya. Tapi mereka datang bukan karena budayanya, mereka datang karena pengen foto. Gue udah pernah ke ini loh, gue udah pernah ke itu loh, gue udah pernah ke ini loh. Buat apa, gitu kan? Bahkan ya, mungkin ya. Nih gampangnya, ya kan? Orang yang ke Bali gitu misalkan, ke Tanah Lot, gitu kan? Wah ada foto tuh biasanya dari atas tuh, ya kan? Foto Tanah Lot. Tahu nggak ada pura di bawah sana? Ya kan, kenapa ada pura di bawah sana tahu nggak gitu kan? Nah, itu hal-hal seperti itu yang kadang-kadang orang nggak mau cari tahu. Yeah. Ya kan? Jadi dengan ada orang seperti Kumo yang mau menghabiskan, bukan menghabiskan, mau mencurahkan waktunya buat budaya Indonesia, gua angkat topi banget sih Mo sama lo. Ya. Yeah. Serem banget sih, kayaknya berat banget gitu deh. Karena berat, karena memang berat. Iya, dan menurut gue di luar sana masih dipandang sebelah mata. Jadi budaya itu mungkin buat orang karena diajarkannya di sekolah itu budaya adalah tarian, lagu daerah itu budaya. Gitu kan? Tapi pada saat kita datang ke sana ngerasain langsung tari daerah ini ditarikan oleh orang daerahnya langsung, itu kan beda. Iya kan? Itu beda. Kalau gue melihatnya gini ya. Jadi pada saat gue traveling atau gue apa membuat satu program gitu ya. Justru gue melihatnya ya ampun ini sebetulnya kita bisa banyak belajar loh. Gue ngerasa kita tuh nggak banyak kenal dengan budaya kita sendiri gitu. Kita ini kan beragam banget ya, sangat beragam gitu. Tapi saking beragamnya kita nggak kenal satu sama lain gitu. Dan yes, betul. Dengan gue tiba-tiba gue nyemplung di jalur rempah gitu ya, sebetulnya ada satu apa ya? Justru gue tuh merasa di sini saatnya melalui narasi jalur rempah ini gue belajar tentang kebinekaan yang kayak gitu-gitu. Soalnya kan kalau jalur rempah tuh ya kita bicara jalur perdagangan ya. Cuman kita jangan lihat komoditasnya gitu ya. Kalau kita cuman lihat jalur rempah itu sebagai jalur perdagangan rempah yang kalau karena nggak ada rempah kita nggak dijajah, nggak menjadi Indonesia, itu kan kecil banget ya kolonial, zaman kolonial tuh. Padahal sebetulnya zaman dulu mundur ke belakang tuh kita udah komoditasnya rempah gitu. Dan justru karena jalur perdagangan itu agama masuk, bahasa masuk, ada pertukaran antar budaya. Jadi itu narasinya gede banget. Karena perdagangan itu kita jadi beragam gitu. Jadi itu buat gue jadi kayak kesadaran baru untuk ya mungkin ini cara yang cetek ya untuk belajar dari hal-hal yang nggak sengaja gitu ya. Tapi menurut gue belajar itu kan nggak harus di sekolah ya, belajar itu kan dengan kita dengerin satu sama lain gitu ya, kita akhirnya juga bisa ngerti bahwa yang benar nggak cuma kita gitu. Nah Indonesia ini kan banyak banget, beragam banget. Kita belajar aja menjadi Indonesia justru dengan
menghargai keberagaman itu gitu. Setuju banget. Itu agak susah loh. Logika Bhinneka Tunggal Ika tuh sebenarnya tidak semua orang memahami loh. Ya kan? Bahwa beragam itu, definisi beragam itu enggak semua orang bisa memahami loh. Iya kan? Dan apa namanya? Kita nih kan akhir-akhir ini kan ya, berapa tahun terakhir itu kan juga kita sering dengar ya isu-isu tentang ya agama lah, sara lah, isu-isu sara itu kan kok akhir-akhir ini ya apa juga suka muncul gitu ya. Terus berantem gara-gara kita beragam, kan lucu. Iya, bener banget gitu. Terus apa namanya belum lagi zaman-zamannya pemilu itu kan kayaknya tuh kenapa sih? Wah, terpecah sekali itu. Gitu. Padahal dari dulu kita tuh emang macem-macem gitu kan. Nah, berarti kan kita sudah lupa kalau kita ini beragam, kemana aja lu. Nah, yes, berarti betul. Kita pernah belajar. Jadi akhirnya itu yang memicu kenapa kok program-program di yayasan itu semuanya adalah untuk pembelajaran publik gitu. Dan segmennya beda-beda. Kalau buat anak-anak ya udah anak-anak nih belajar dulu nih, bedain jaya sama kencur gitu ya. Sekedar untuk entry point gitu. Nantinya dia akan tahu bahwa ya ampun barang sesederhana ini nih bisa cerita banyak hal tentang tentang kita gitu, tentang dia gitu. Oh, ini apa ibu gue nih masak nasi goreng pakai bumbu ini nih. Ada ceritanya tuh. Oh, dulu itu kan cerita tentang apa namanya? Cerita tentang budaya ya? Iya. Di akhirnya sampai ke apa itu namanya di tempat yang paling kecil keluarga itu kan itu pun dijalanin gitu kan. Dan kalau kita bayangkan kalau satu desa isinya sekian puluh keluarga menjalankan budaya itu, terus lebih besar lagi akhirnya ketemu sama desa sebelah, pada saat bisa saling menghargai ya akan tumbuh budayanya. Kan gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa saling menghargai ya ada perang. Yang kita enggak boleh memungkiri juga Indonesia pernah melewati masa itu. Betul. Iya kan? Perang antar budaya. Gitu kan? Awalnya budaya oh nih daerah sana nih, ini nih kita serbu aja deh. Kita pernah merasakan masa-masa itu. Gitu kan? Tetapi keberagaman itu ini yang digali sama Kumo. Wah, ini seru banget. Kumo, bentar, kita lihat ke komen dulu Kumo. Ada siapa lagi Kumo? Ini seru banget kayaknya nih. Kak Yavi, udah ada mikrofonnya belum dinyalain Kak Yavi? Oh, ini udah nyala. Asik. Biasa ngeles ya. Ada Mila. Oh, tadi kan si Ratma bilang tour sama dengan live in. Vivi bilang mau ikut dong, Rahayu Utami ikut, ya biasa lah ya, chain reaction gitu. Ya pasti. Terus Mila Lubis mau ikut juga turnya, kalau disuruh bantuin Kumo juga mau. Oh Kumo, udah ada volunteer tuh. Terus Mila nanya lagi nih, Kumo selama pandemi ini jadi benar-benar stop turnya, aktiviti apa yang masih jalan selain turnya selama pandemi? Jadi kalau aktivitas ya tur itu sebetulnya kalau di yayasan itu program yang ini ya apa program aktivasi katakanlah gitu, karena yang utama justru adalah memperkenalkan gagasan tentang jalur rempahnya itu gitu, gagasan tentang rempah-rempah itu apa ya entry point untuk keindonesiaan gitu ya. Jadi kegiatannya kita sering bikin sharing session dengan para narasumber ahli gitu ya. Jadi fungsinya tuh lebih banyak jadi jembatan. Kan sekarang ini ya apa namanya para ahli katakanlah gitu ya, sejarawan, arkeolog, antropolog, etnobiolog gitu ya, etnobotanis gitu ya. Mereka punya cerita yang banyak lah tentang keberagaman Indonesia gitu ya, kalau kita kaitkan dengan jalur rempah katakanlah gitu. Tapi nggak nyampe nih ke masyarakat umum yang aduh apa sih gitu ya.
susah deh bahasanya gitu. Padahal memaknai Indonesia dari rempah-rempah itu sebetulnya bisa as simple as apa ya, kita masak di dapur, kita ini itu ceritanya udah banyak banget gitu. Itu cerita jalur rempahnya nggak kelar-kelar tuh semalaman gitu ya. Maksudnya apa sih intinya gitu ya. Nah, maksud gue akhirnya kegiatan yang itunya tuh yang banyak sharing session sama komunitas, terus kita bikin pameran gitu ya, pameran juga pameran sederhana, ini benar-benar pameran kolaboratif karena gue yakin setiap orang itu bisa memaknai sejarahnya sendiri gitu ya, memaknai sejarah dengan caranya sendiri, menginterpretasi rempah itu gitu. Jadi nggak harus selalu ada arahan dari, negara bilang kayak gini nih, kita segala macam. Enggak, kita bisa memaknai keindonesiaan kita sendiri. Itu yang ditumbuhin. Karena dengan begitu artinya semua orang jadi diajak belajar untuk baca, ya experiencing gitu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang serius tetap ada gitu ya, kayak tahun ini nih akan bikin International Forum on Spice Route ya. Jadi itu kita bikin forum internasional yang ngebahas jalur rempah gitu dan perannya terhadap peradaban dunia. Tahu nggak sih jalur rempah tuh lagi di ini loh, di nominasiin untuk warisan dunia ke UNESCO loh. Nah, itu juga. Nah sekarang ini lagi dalam proses pemerintah ini ngajuin jalur rempah sebagai warisan dunia. Nah itu kan juga harus di support ya, dalam artian gini, apa gunanya sih jadi warisan dunia disahkan oleh UNESCO gitu ya, katakanlah gitu ya, ada di listnya UNESCO tapi nggak berguna buat masyarakatnya. Nah UNESCO juga bilang tuh, terus apa sih manfaatnya buat Indonesia kalau itu jadi ya udah warisan dunia gitu ya, oke, fine, statusnya hebat gitu ya, kayak status warisan dunia yang lain gitu ya. Tapi itu kan harus ada manfaatnya buat masyarakat. Nah masyarakat lo udah tahu belum tuh jalur rempah apa? Jadi sempet sih ada temen ya yang kebetulan juga dia di UNESCO gitu ya. Terus dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol inilah ringan gitu ya, kita saling bertukar pikiran gitu ya. Terus gue pikir iya bener, nggak ada gunanya jadi warisan dunia kalau masyarakatnya nggak ngerti. Padahal itu kalau kita bicara SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu kan harus ada manfaatnya buat masyarakat lokal. Terus kemudian juga harus juga bisa menjaga bumi, katakanlah gitu ya. Poin-poinnya banyak tuh, harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemaslahatan orang banyak gitu. Jadi warisan dunia itu sebetulnya kayak amanah gitu, amanah yang dikasih dunia ke kita untuk dijaga. Nah kalau kita nggak ngerti, nggak punya knowledge-nya, ya udah kalau aja gitu. Sayangnya Mo, di Indonesia sistem pendidikan masih definitif. Jadinya bisa-bisa hanya ujungnya cuma sampai hafalan. Jalur rempah adalah salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Titik. Pada saat dikasih pertanyaan lagi bingung. Kenapa? Gak tahu, gak ada di buku, Pak. Kan gitu ya kan? Kapan ada? Iya kan? Definitif. Kapan tuh disahkannya, kapan gitu kan? Itu ada gitu. Tapi kalau kenapa? Nah, lo. Padahal itu kompleks ya, karena itu kan cerita tentang gimana rempah kita itu bisa membentuk, mengubah peradaban dunia. Kan? Yes, betul. Banyak rempah-rempah kita di Asia ya. Nggak tahu pada pernah dengar nggak sih? Sebetulnya kalau dalam skala dunia ya, ada sekitar 400 sampai 500 spesies gitu ya. Ini menurut data yang gue baca ya, Plant Resources of Southeast Asia gitu ya. Ya mungkin nanti akan ada data berikutnya lagi ya, tapi dari situ tuh dari 400 sampai 500 spesies rempah dalam skala dunia, itu 275 spesies ada di Asia Tenggara. Nah lu bayangin kalau Indonesia itu wilayah terbesar di Asia Tenggara, berarti banyak dong yang endemik. Endemik itu tanaman asli gitu ya. Nah yang menarik adalah rempah-rempah yang betul-betul dicari sepanjang masa gitu ya, itu sumbernya di Maluku.
Oke. Pak. Nah, lada itu sebetulnya aslinya dari India itu shared lah. Dia tapi pada saat masa awal perdagangan ya, abad 1 gitu ya. Gitu ada kan kita banyak pengaruh India ya. Ditanam di Nusantara ternyata subur jadi komoditas yang booming juga gitu. Oke. Okay. Rempah-rempah yang endemik juga. Lu biji pala kan, ya, biji pala ya. Itu pala ya. Lada kalau yang dari India ya. Oke. Okay. Kalau lada di kita, lada yang asli itu lada kemukus tuh yang ada buntutnya, lada berekor. Oke. Okay. Nah, itu apa namanya? Ya itu lada asli kita Nusantara. Itu sekarang nggak banyak buat makanan ya, yang pakai dukun berobat. Terus lu tahu kapur barus nggak sih? Oke. Okay. Itu kapur dari barus Sumatera Utara. Okay. Tabarus, Bolga. Oke. Okay. Makanya namanya kapur barus. Namanya kapur barus, tapi bukan kayak naftalin bol yang sekarang tuh. Okay. Itu bener-bener kristalnya pohon kapur gitu, itu mahal banget ya, dan katanya, ini masih debatable juga ya, katanya itu jadi salah satu bahan mumifikasi di Mesir gitu. Nah, okay, itu tanaman asli kita gitu ya, gimana cara udah ada di Mesir? Nah, berarti either ada yang ekspor ke sana atau ada yang impor di sana gitu ya. Jadi, nah, atau mereka yang datang ke sini, gue bawa ya, gue beli ya, lo punya komoditas ya. Betul, nah cuman kan itu masih debatable ya, yeah. Para ahli sementara ini bilang nggak mungkin gitu ya, ini pasti ada perdagangan yang okay membawa itu secara berantai gitu ya. Jadi apa namanya, ya gitulah, bahkan ada temuan arkeologis juga ya yang diperkirakan tuh usianya tuh 1721 sebelum masehi gitu ya, itu ada di daerah Mesopotamia gitu ya, ya. Kalau sekarang tuh namanya Tarka, daerah Tarka gitu. Okay. Itu ditemuin sisa cengkeh gitu. Nah kalau cengkeh itu tanaman asli sini, kenapa bisa di sana? Yeah. Gitu. Nah itu masih debatable sih ya, karena kan para ahli tetap cari bukti. Cuman itu udah menunjukkan kalau kita itu punya peran yang besar loh dalam membentuk sejarah peradaban gitu. Karena kan setelah itu rempah dicari, dan rempah itu jadi penting karena bukan cuma sekedar bumbu makan, bumbu masak, sorry. Yeah. Itu kan buat obat-obatan juga, gitu. Yeah. Jadi primer gitu kan ya, dibandingin kalau, ya gue gak mau ngebandingin gitu juga sih, gak apple to apple ya. Kayak jalur sutra gitu misalnya. Jalur sutra itu kan sebutan ya. Yeah. Tapi sebetulnya komoditasnya kan, bandingin, penting mana sih komoditas rempah atau sutra gitu ya. Yang lebih primer buat manusia itu kan rempah ya, karena itu bisa buat obat-obatan, itu bisa buat makanan, itu bisa buat pengawet. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari komoditasnya, signifikan banget rempah itu. Dan membentuk Nusantara, membentuk Indonesia. Betul. Iya. Ada siapa lagi kayak Vi? Ada Indra Kusuma kasih jempol. Oke. Okay. Terus ada ini nih, ini sangat mengejutkan nih Om Ibab. Ada okay. Ilham Sobari. Apa kabar Om Ilham? Halo Kumo, masih ingat gue peserta cultural trip Jogja Solo. Ingat. Nah, luar biasa berkesannya ikut cultural trip Jogja Solo tahun 2012. Gue jamin gak nyesel deh ikut cultural tripnya Bu Kumorati. Wah, buzzer. Langsung nih, ini langsung dari orang yang merasakan, ya kan? Testimonial nih. Ada Mas Arangi Sumarjan, terima kasih Bro Maming, asik talk show-nya. Gue terima kasih. Terus ada Maida, ini luar biasa loh. Jadi mikir bisa gak kalau konsep trip ini dipakai buat sekolah, minimal start di anak SMP, biar tertanam cinta tanah air dalam arti yang benar. Mungkin nggak, Mbak Kumo? Mungkin nggak kira-kira gitu? Mungkin. Itu pernah dilakukan sih sebetulnya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 2014 ya? 2014 atau 2013 gitu ya. Gue pernah buatin trip untuk sekolah. Untuk anak SMP dan anak SMA. Nah, yang anak SMP itu trip batik.
Jadi ya itu yang nelusurin, jadi itu diduplikasi untuk trip anak sekolah ya. Waktu itu ada salah satu sekolah swasta di daerah Depok ya kalau saya, Depok ya. Nah, jadi waktu itu pilihannya sekolah itu tripnya ke luar negeri lah. Terus gue nekat aja nawarin, main ke luar negeri, kita telusurin aja di Indonesia banyak gitu ya. Yang dalam hati gue, amat keluarnya yang ke Turki lah, yang apa gitu. Udah dalam negeri aja, tapi betul-betul yang waktu itu tim gue sampaikan adalah apa kontennya apa akhirnya dianggap relevan gitu ya untuk apa untuk ngajarin tentang budaya, dan terus kemudian mereka diajak apa bikin project, bikin film pendek gitu misalnya untuk cerita tentang itu gitu ya. Jadi waktu itu 100 anak ya diterbangin dari Jakarta Surabaya terus melusur jalur apa namanya jalur darat gitu ya. Sorry, dari Jakarta ke Surabaya itu pakai jalur darat, baru dari Surabaya berangkat naik pesawat, pulang naik pesawat. Tapi itu nelusur ke titik batik gitu ya. Jadi itu diulang untuk anak-anak SMP gitu. Sementara itu untuk anak SMA-nya live-in di Baduy. Karena waktu itu anak-anaknya itu cuman gak banyak sih ya, gak nyampe 20 gitu. Dan mereka live-in karena juga terkait dengan kalau sekolah apa sekolah SMA itu kan ada yang muatan lokal ya, karena itu di Depok Jawa Barat gitu ya, jadi muatan lokalnya adalah yang mempelajari budaya lokal gitu ya. Nah terus tripnya ya live in di apa ya di Baduy itu ya gitu. Jadi bisa, sangat bisa diterapkan untuk sekolah gitu, cuman memang ya challenge-nya adalah kalau menurut gue ya, challenge-nya adalah meyakinkan sekolah-sekolah itu waktu itu ya, bahwa punya bobot yang sama dengan kalau trip ke luar negeri gitu. Karena banyak loh yang dari orang tua aja merasa, aduh kenapa gak yang jauh sekalian, seolah-olah trip ke luar negeri itu lebih, value-nya lebih tinggi gitu. Padahal menurut gue sih ya itu kan tergantung program yang mau diberikan ke anak-anak gitu ya. Jadi waktu itu ya gitu sih challenge-nya, soalnya untuk nyusun program aja juga ke sekolahnya juga menarik loh, karena banyak juga sekolah-sekolah yang melihat murid itu seperti klien gitu. Jadi ketika orang tua muridnya, oh kenapa kok gini, nah mereka cenderung untuk ikutin maunya klien. Sorry ya. Jadi kayak misalnya begini, emang apa sih pentingnya sejarah? Sejarah kan nggak relevan buat nanti anak-anak ini belajar, ini nggak ada gunanya belajar sejarah, kan nanti nggak dipakai kalau mereka lulus, ngapain repot-repot ini sejarah gitu ya. Jadi mesti itu sempat gue kaget gitu ya, ngomong sama kepala sekolahnya gitu ya, nih kepala sekolah kok gini ya gitu ya. Diskusi lebih intens, akhirnya programnya ya sampailah kita bisa merancang program yang akhirnya meet the requirement juga, tapi juga tetap ada nilai edukasi yang kuat gitu untuk ngenalin budaya. Tapi bisa banget buat sekolah tuh, oke banget gitu menurut gue ya. Ini gue punya pengalaman nih ya, jadi kita nggak usah nyebut sekolahnya ya. Jadi ada proposal, waktu itu anak gue yang kasih. Pas sekolah mau adain ini nih, acara study tour gitu kan. Oke, study tournya kemana gitu kan. Ke Harvard. Oke, unik nih, gue bilang kan. Ini unik nih ya kan. Boleh lihat gak jalan-jalannya ya kan. Rutenya kemana aja sih, dikasih dong ya kan. Itu trip 14 hari atau 15 hari, gue lupa. Harganya cukup mahal kalau menurut gue. Ke Harvardnya cuma 2 hari. Gue bilang, buat apa lu ya kan, yang lainnya lu cuma jalan-jalan doang ya kan. Jangan cuma Harvard, tapi 2 hari banding 15 hari. It's not worth it. Enggak lah. Dan akhirnya saat di pertama awal-awal anak gue menerima itu, dia nggak terima gitu kan,
oh tapi ini orang-orang gini penting nih untuk akademis nih. Akhirnya dia nggak berangkat. Setelah dengar teman-temannya dari sana, dia yang iya sih, banyakan jalan-jalannya sih daripada studinya deh. Gila ke Harvard ya. Ampun. Gitu. Ada siapa lagi? Kayak Vi? Enggak ada, si Maida aja bilang, "Yuk abis pandemi bikin, Mbak. Aku siap bantu." Banyak bener ya pengen bantu. Iya. Kalau ada duitnya nih. Bayar ya. Kalau gue ngelihatnya gini, sebenarnya banyak orang yang terpanggil untuk ya. Memikirkan budaya. Karena kita tinggal di Indonesia di mana budaya banyak sekali gitu kan. Budaya itu menjadi salah satu keseharian kita gitu kan. Tapi yang berani di depan paling ujung depan kayak Kumo enggak banyak. Ya kan? Jadi begitu ada orang kayak Kumo yang berani di paling depan akan membuat orang berani untuk gue ikut jalan lo. Gue akan ada di belakang lo. Gitu. Lo perlu apa? Lo kasih tahu gue. Kalau menurut gue seperti itu. Ya. Seperti Mila nih. Mila bilang, mesti disupport banget nih program cultural trip buat anak-anak sekolah. Bener banget, trip ke luar negeri biasanya mamanya yang pengen. Banyak yang hasilnya gak ada gunanya. Terus ada Bobby Tambun, Kumo apa nama kerajaan di Tapanuli di saat jalur sutra? Produk apa yang jadi unggulan barang dagangannya? Wah, ini ujian nih Bobby Tambun. Harap sabar ini ujian. Pertanyaan ujian nih. Pak, si Bobby. Nah, ini kalau yang lo bilang tadi kan, sebenarnya kan ini proses belajar gitu kan. Nah, jalur rempah itu kan proses belajar. Kalau nggak salah nih, Mo, Kemdikbud itu kan juga punya program jalur rempah. Ini bareng sama lo atau enggak, Mo? Jadi gini, setelah gue jadi yayasan ya, akhirnya justru kita banyak mendapatkan ajakan dari pemerintah gitu. Soalnya mungkin menurut pemerintah waktu itu yang pertama kali Kemenko Kemaritiman ya yang mensupport program yayasan gue dengan International Forum on Spicer itu mereka support gitu ya. Mungkin kalau gue sih melihatnya gini, pemerintah itu kan policy maker ya. Tapi yes, ketika betul. Harus bicara ke bawah, menggalang komunitas, menggalang masyarakat di kalangan umum gitu ya, tentunya nggak bisa ya, bukan nggak bisa ya, bisa lah ya, tetapi kan ada jarak yang cukup besar gitu, policy maker untuk ke bawah-bawah itu kan juga cukup repot ya, makanya menggandeng yayasan gue gitu. Jadi setelah itu tahun berikutnya karena jalur rempah ini tuh juga makin lama banyak yang kenal gitu ya, mulai dengar, mulai ada. Kalau menurut gue jalur rempah tuh justru memberikan a new sense of identity kalau kata gue. Jadi tiba-tiba ngedenger narasi segede itu, orang tuh biasanya orang Indonesia ya semangat, ya ampun ternyata kita tuh segede itu ya, itu excitementnya emang gede banget. Gue sambil tayangin ya websitenya yang dari Kemdikbud ya. Boleh. Nah, yang jadi dari Kemdikbud itu akhirnya gandeng kita juga untuk sama-sama membantu program jalur rempahnya itu juga, karena kan jalur rempah mau diusulin ke UNESCO. Yeah. Dan di dalam rekomendasi kebijakan yayasan ke waktu itu ke Kemenko Kemaritiman dulu ya 2019 melalui International Forum on Spice Route tuh, salah satu rekomendasi yayasan gue adalah ini sebetulnya bisa loh diusung jadi World Heritage gitu, karena kan waktu itu Pak Jokowi bilang kalau mau jadi maritime fulcrum ya, poros maritim itu, meskipun gila-gila banget tuh ya,
artinya itu PR gede banget, soalnya sekarang kan kita udah jadi bangsa darat ya, berapa banyak yang masih bisa berenang gitu ya, udah artinya udah orientasinya berubah lah ya. Itu challenge gede, cuman bukannya nggak mungkin gitu, kita punya apa namanya, punya keyakinan bahwa jalur rempah ini sebetulnya luar biasa lah ya, dan itu membawa value yang besar buat Indonesia gitu. Nah, habis itu ternyata itu juga banyak direspon oleh pemerintah gitu ya, melalui kementerian yang lain. Salah satunya Kemendikbud itu malah langsung action untuk mengajukan ini ke UNESCO, dan akhirnya kita kerjasama. Nah, kerjasama ini kita banyak bantu dari sisi, kalau teknis kita nggak terlalu ini ya, karena kan kalau di yayasan gue tuh organisasinya juga organisasi berbasis komunitas gitu ya, dan voluntary base gitu. Jadi yang ada di yayasan tuh betul-betul ada tiga bagian gitu. Yang pertama yang ngurusin substansi, nah itu teman-teman yang researcher tuh, ada yang arkeolog, ada yang antropolog, ada yang macam-macam deh, pokoknya yang ranahnya di research gitu ya, rata-rata dosen. Terus volunteer yang klaster kedua tuh volunteer yang aktivasi, nah itu tuh yang ada desainer, ada arsitek, ada penulis, fotografer, nah itu di situ tuh. Sama satu lagi volunteer mahasiswa ya. Jadi kalau dibilang kerjasama, ya kerjasamanya adalah kita tuh untuk dari sisi masyarakatnya gitu. Jadi kita punya MOU dengan Kemendikbud ya, untuk bantu jalur rempah ini nominasi ke UNESCO, tapi kita dari sisi diplomasi budaya. Bener gak sih kalau sebener-benernya jalur rempah atau budaya Indonesia pada umumnya, dalam hal ini jalur rempah, itu hanya kurang populer aja gitu. Karena kuncinya kan popularitas. Kalau orang nggak tahu, ya mereka tidak akan mencari tahu. Mereka harus di fit gitu. Apalagi kita di negara ini yang terbiasa dikasih gitu kan. Ini lu apalin, itu baru mereka tahu gitu. Jadi kurang populer gitu. Gue ambil contoh sedikit ya. Gue pernah nanya sama teman-teman beberapa waktu lalu, mungkin sampai sekarang ya, menjadi tren untuk seseorang menjadi vegetarian atau vegan, ya kan? Menunya selalu impor. Yang gue bilang, bro, lo kalau jadi vegetarian di Indonesia itu gampang banget. Menu vegetarian banyak banget di Indonesia, ya kan? Lu masuk ke rumah masakan Padang, ada menu vegetarian, iya kan? Iya, benar. Gitu, kenapa nggak lu makan itu? Kenapa lu harus kacang edamame ya, terus nanti, wah semuanya import gitu kan, mahal-mahal gitu kan? Di sekitar kita ada untuk menjadi vegetarian, kenapa lu harus ambil yang susah? Gitu. Nah, gua ngeliatnya karena kurang populer. Gimana menurut lo? Ya, di satu sisi betul gitu ya, tetapi yang paling utama kalau menurut gue bukan semata-mata kurang populer sih, tapi justru kita ini punya masalah dengan tradisi belajar menurun gitu. Jadi apa namanya, ini kan persoalan literasi gitu ya, pengetahuan gitu ya. Gue melihat ya, ini kebetulan ada riset kecil lah dengan teman-teman di kampus gitu ya. Ada kecenderungan untuk generasi yang lebih muda, generasi anak-anak kita gitu ya. Mereka punya kecenderungan untuk apa? Cara belajarnya tuh beda gitu ya. Kalau zaman kita dulu kan baca lah apa gitu ya. Kalau sekarang itu kan semua ada, apa-apa mudah, tinggal googling gitu ya. Akhirnya ketika mereka terbiasa meraih informasi secara instan gitu, kecenderungannya adalah mungkin mereka tahu banyak tapi di permukaan semua, nggak pernah sampai dalam gitu ya. Terus kemudian kebiasaan memperoleh pengetahuan itu juga sangat
gampang-gampang distracted gitu ya. Ada banyak pilihan. Nah, jadi kalau menurut gue, tradisi belajarnya ini yang berubah gitu ya. Gue nggak mau bilang apa ya, kan ada riset juga ya kan, yang katanya minat baca kita rendah lah gitu ya. Orang Indonesia nggak suka baca gitu. Di satu sisi ya gue sepakat juga sih gitu ya. Dan akhirnya itu bisa kita lihat gimana kita mengkonsumsi berita gitu ya. Judulnya doang dibaca. Judul doang. Akhirnya juga gampang kan kemakan hoax karena nggak terbiasa kritis. Iya, terbiasa betul. Baca. Jadi tradisi literasi itu yang kalau menurut gue harus ditumbuhin lagi gitu. Nah jadi nggak semata-mata tadi kayak lu bilang kurang promosi atau kurang terdengar di media gitu ya. Nah itu juga problematis kalau menurut gue. Kalau di satu sisi benar gitu ya, itu yang menyebabkan kenapa selebritis itu jauh lebih didengerin daripada orang yang benar-benar ngerti. Yes, karena betul. Dia ada tiap hari di media gitu. Betul. Nah itu kan karena dia tidak kritis ya. Betul. Itu yang apa kalau gue pikir ini adalah gerakan belajar lagi gitu ya, ngajakin yeah. belajar tapi harus dengan cara yang menyenangkan. Karena bukan semata-mata ngetop nggak ngetop gitu ya. Ya. Tis nggak terbiasa baca, nggak terbiasa denger. Baca tuh bukan harus baca yang serius gimana ya. Baca di sosmed pun nggak apa-apa, tapi lu baca yang bener gitu. Jadi jangan cuma headline aja gitu kan. Sekarang yeah. informasi mudah, tapi kalau kita kritis ya kita pasti akan bisa tetap bisa menyaring gitu ya. Kalau gue sih gitu ya. Itu betul tuh. Om Denny sampai terkesima begini, Om Denny. Iya, bingung ngomong apa. Tapi kenapa nggak manfaatin aja tuh seleb-seleb itu buat memperkenalkan itu? Gue setuju. Gue setuju tuh. Gue, ya sebetulnya ya bisa sih ya. Cuman nggak tahu kenapa gue sama seleb-seleb tuh juga agak skeptis ya. Beneran nggak sih gitu ya, kadang-kadang kan seleb-seleb itu ya kita masih milih, ya juga masih milih gitu ya, yang beneran sincere, yang memang punya minat dan juga punya kesadaran yang sama, atau hanya ya oke, gue bantu promosikan ini tapi gue jadi brand ambassador kayak salah gitu ya, brand berarti kan gue dibayar gitu misalnya gitu ya. Yeah. Kayak gitu deh, jadi gue hanya untuk uangnya atau isinya gitu ya, lu mau jadi brand ambassador untuk uangnya atau memang lu tertarik sama programnya gitu kan? Sama satu lagi, seringkali ya, gue jadi kayaknya kok ini banget gitu ya. Nggak, bukan berarti menginikan gitu ya. Seringkali mereka akhirnya menikmati status bahwa oh, mereka peduli, mereka ini, tapi sebetulnya nggak benar-benar. Cuman untuk ini aja, naikin. Yang populer dianya, bukan programnya. Dan sering pergi. Iya. Menemuin gitu ya, wah berbunga-bunga deh, wah gue nih bantu ini nih, gini-gini. Iya, kalau memang bener bantu, lu konsisten gitu. Tapi kalau udah selesai, dia nemu mainan baru lagi, udah dilupain gitu. Nah, banyak loh komunitas lokal gitu ya, misalnya gitu ya, yang ngerasa, ah kita kan dieksploitasi aja, yang dapat nama tetap mereka. Nggak ada gunanya pun untuk kita ternyata gitu. Ya itu, makanya gue nggak terlalu percaya sama seleb-seleb ya. Gitu. Jadi buat teman-teman influencer di luar sana yang nonton nih, lo nonton gue tahu. Wah kan gitu kan, so yakin aja kita ya. Lo seleb juga lo ini. Nah ini di bawah gue pun seleb nih. Ini Anda apa kemarin finalis? Susah panjang banget lah Anda itu. Jadi buat para influencer, kalau tertarik sama programnya, mendingan lo yang hubungin bro, ya kan? Karena kalau dihubungin sama yang punya program, ya kan, tendensi niat lo tertarik sama programnya jadi abu-abu, ya kan? Lo tertarik sama programnya atau tertarik sama duitnya? Eh gitu kan? Ini buat para influencer nih, teman-teman influencer di sana nih. Ya. Kedengarannya pahit bro, tapi kelihatannya begitu dari luar. Jadi abu-abu.
gitu. Atau mau narsis aja gitu ya, mau narsis. Ya. Ya kan? Atau lu pengen dongkrak popularitas, jangan-jangan lu pansosnya sama program ini, udah pansos dibayar lagi. Kan gitu, enak di lu. Oh, Miavi, lanjut, ada komen dari siapa Miavi? Suara, suara, mute. Oke, dari Bobby Tambun. Di buku benua Atlantis yang hilang, ada catatan connecting dengan Mesir seperti yang tadi Kumo bilang. Kapur Barus, Kemenyan, lagi tertarik untuk ketahui sejarah Batak. Oh, Bobby Tambun itu lahirnya di Jakarta mungkin. Ada Om Boros, bener sih gegara rempah Banda tukeran sama Manhattan. Cuman sekarang beda banget ya Manhattan sama Banda. Terus Mila Lubis. Ntar dulu, ya kan itu karena Anda tidak tinggal di Manhattan. Iya kan, coba kalau Anda tinggal di Manhattan, Anda akan bilang enak banget ya di Indonesia ya, bisa ya, seperti itu. Rumput tetangga akan selalu lebih hijau, Pak. Setuju itu. Terus ada Mila Lubis, setelah pandemi lewat, keluarga 9128 ikutan cultural tripnya Kumo yuk gitu. Ayo. Saya jadi ikut lagi, bukan 9128. Di 28, Pak. Baper. Terus ini ada menarik nih dari Mas Aranggi Sumarjan. Oke. Okay. Sekarang kan sekolah-sekolah lagi SFA. Bagaimana jika negeri rempah jualan paket konten belajar budaya ke sekolahan, tapi gamified ala Amazing Race di Google Map dan di website, balapan treasure hunting, cari harta budaya, atau memburu penjarah artefak keliling Nusantara. Semoga bisa bikin anak-anak jadi seru balapan belajar budaya sambil school from home. Dan jadi ada produk jualan negeri rempah selama pandemi. Boleh dicoba. Jadi gitu. Lucu ya, idenya asik ya. Jadi bikin asik. Bikin sesuatu yang deket sama anak-anak ini. Karena biar bagaimanapun anak-anak yang Kumo bilang tadi, mereka kan sangat-sangat distracted karena sekarang distraction banyak banget dibanding kita waktu sekolah dulu ya, kan tidak terlalu banyak distraction. Ya kan? Saya sih dibanding banyak, sekarang. Ya sih. Anda kegiatannya banyak, Pak Yavi. Kalau kita kan paling ngeband doang, gua sama Kumo ngeband doang. Ya kan, dimarahin sama guru enggak sekolah gitu. Kamu dari mana? Habis itu, Pak, latihan gitu kan. Ikut festival, menang gak? Enggak. Menang kalah gak penting, yang penting emosi. Yang penting naik panggung kita. Kan bisa bangga. Tadi yang ngejurin kita Mates loh. Wih, kan gitu kan. Iya, gue liat Indra tuh di sebelahnya, Indra Les mana. Kan gitu kan. Bangganya minta ampun loh itu. Terus ini ada II. Kumo, dimungkinkan gak jalur lepah digabungin sama jalur bintang dari Komporers? Seru juga sepertinya. Terus Mila juga ngomong, mungkin gak usah pakai seleb, tapi lebih ke komunitas-komunitasnya aja yang di-amplify. Nah, gue sih lebih setuju itu ya. Ya, itu asik. Betul. Setuju. Nah, gue tuh di negeri rempah ada yang namanya jaringan masyarakat negeri rempah. Jadi itu simpul komunitas ya. Jadi ada komunitas anggotanya ya, sebetulnya itu juga sifatnya sangat cair gitu ya. Kalau pengurus yayasan kan ada sendiri gitu ya. Tapi ini di sini ada satu wadah namanya jaringan masyarakat negeri rempah yang ngumpulin kepala-kepala komunitas di berbagai daerah di Indonesia, daerah penghasil rempah gitu ya. Jadi kayak misalnya di Ternate itu ada Ternate Heritage Society, komunitas lokal. Okay. Kalau di Palembang tuh ada Sahabat Cagar Budaya, terus di Belitung ada komunitas apalagi yang semuanya tuh spiritnya spirit belajar dan macam-macam. Ada yang komunitas kuliner, ada yang komunitas petani gitu ya, ada yang komunitas yaitu tadi pelestari, macam-macam gitu. Kuliner itu kayak gini loh, ada sekelompok dosen yang mempelajari kuliner Nusantara gitu ya, itu juga masuk di situ. Jadi akhirnya kita saling ngisi gitu. Itu udah lebih dari 30 lah ya komunitas itu. Nah, itu akhirnya yang jadi apa ya?
jadi doer di program-program negeri rempah gitu, karena tanpa mereka kita juga nggak bisa tumbuh bareng gitu. Cuman again ya kita itu karena voluntary base gitu ya, jadi kita bergerak dari bawah banget semampunya gitu ya. Kita kalau kita bikin program besar-besaran yang membutuhkan banyak resources juga nggak mungkin, jadi kita selalu saling dukung gitu ya. Dengan adanya jalur rempah ini, kemudian pemerintah juga lagi gencar-gencarnya ya, buat kita itu juga menjadi blessing. Akhirnya kan nggak cuman kita gitu ya yang bergerak. Buat gue sih itu jadi apa namanya, ini bisa diusung sama-sama lah, nggak cuman komunitas aja tapi juga berbagai pihak yang lain gitu. Kalau voluntary based, menurut gue bukan hal yang buruk ya. Ya kalau mau berani melihat secara dengan wawasan lebih lebar, K-pop itu voluntary based, ya kan? Entertainment itu voluntary based, ya kan? Di mana masing-masing orang bahkan mempromosikan artis idolanya sendiri, yeah, gitu kan? Mempromosikan ke orang lain, ya kan? Lo ngapain lo dengerin lagu itu? Mendingan lo dengerin ini, kan gitu, ya kan? Wah si ini bahkan tidak mempromosikan dengan mereka membawa kehidupan sehari-hari, itu kan sudah mempromosikan, gitu kan? Iya. Kayak sekarang paling banyak deh ya, oh gila dia pakai bajunya aja K-pop banget, kan gitu, ya kan? Yang itu voluntary based, ya kan? Itu voluntary based dan itu berhasil mengangkat sebuah program dalam tanda kutip, ya kan, menjadi berada di tingkat popularitas yang sangat tinggi. Ya, kalau menurut gue sih okay, tinggal ini aja sih ya memang mengkoordinasikan, kalau bukan entertainment, mengkoordinasikan yang sebesar itu cuma ibu ini yang jago. Ibu ini yang berani. Enggak sih ya, agak nekat dikit gajah, modal nekat aja gitu. Nggak sendirian kan, ini juga sama-sama teman-teman yang lain. Bener. Om Mibau, ya. Ini ada teman kita nih, pejabat kementerian, jadi saya harus sampaikan komennya. Nanya dong dari A Setiawan, nanya dong, apa benar di Jawa dan Sumatera pernah ada peradaban yang lebih tinggi teknologinya dari zaman kita sekarang? Lalu kemudian dari Medri Sumatera, 500 tahun yang lalu Ferdinand Magellan mencari rempah ke Maluku karena satu biji pala sama dengan emas. Sekarang negara asing berebut nikel, tapi kita tidak siap untuk mengolah sendiri. Nah, kurang belajar sejarah. Setuju nggak lo? Nah, ini makin seru nih karena gue makin kusut. Ini makin seru nih karena ini kan sebenarnya polanya adalah yang tadi Kumo bilang, kadang-kadang orang Indonesia sendiri nggak sadar kalau kita sebesar itu. Iya. Gitu kan, bahwa kita tuh besar banget, kita tuh hebat banget. Gitu kan? Tapi karena selalu dikerdilkan baik oleh eksternal maupun internal juga loh, ya kan? Banyak sekali ketemu orang yang mengkerdilkan dirinya sendiri. Ya, jadi dikerdilkan oleh eksternal dan internal, akhirnya nggak tahu kalau kita tuh hebat. Gitu. Kalau yang di Jawa Sumatera pernah ada peradaban lebih tinggi, benar apa enggak sih? Gini, peradaban lebih tinggi itu, emang peradaban lebih tinggi itu seperti apa sih? Peradaban yang lebih tinggi teknologinya, sorry. Peradaban yang lebih tinggi teknologinya dari zaman kita sekarang. Gini, teknologi. Kita berhubungannya sama Atlantis itu tuh. Oh, Atlantis, oke. Okay. Kayaknya berhubungan sama ini ada konspirasi sedang berlangsung di komen. Akan jadi pertanyaan lagi kalau jawabnya begini. Apa iya teknologi sekarang begitu tinggi? Itu kan kalau gue seperti gini ya, apa kalau kita merasa peradaban kita sekarang tinggi,
seriously gitu ya. Yes. Yang hidup yang disebut peradaban itu apa gitu ya? Kalau kita bicara tentang teknologi itu dengan kecanggihan, apa katakanlah artificial intelligence gitu ya, kan? Kan artificial intelligence ya, apa handphone lah dan lain sebagainya, komputer lah segala macam gitu. Kita ngafal nomor telepon sekarang udah nggak bisa loh. Yeah. Dulu kita hafal sekali. Dulu kita hafal. Iya. Yeah. Gue dulu hafal nomor telepon Kumo, sekarang gue nggak hafal. Artinya kita butuh dibantu gitu kan. Terus udah gitu apa teknologi, katakanlah teknologi apa? Teknologi pangan misalnya. Teknologi pangan, kita menemukan teknologi pangan, pengawetan dan lainnya sebagainya, segala macam, segala rupa. Tapi kenyataannya betulkah kita lebih sehat? MSG gitu misalnya ya, itu tuh kimia gitu ya, ya gue bukan orang kimia ya, tapi paling enggak itu pertanyaan yang menurut gue juga menggelitik gitu. Betulkah kita lebih maju? Terus kalau kita bicara lebih sehat gitu ya, jangan-jangan kita sama saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur yang masih apa namanya, katakanlah di Papua gitu ya, jangan-jangan mereka lebih sehat loh. Mereka masih bangun pagi ke apa namanya do their work gitu ya, ke ladang, bekerja itu juga jalan gitu ya, kena sinar matahari, jangan-jangan lebih sehat gitu, alamnya juga masih bersih gitu ya dibandingin kita. Jadi okay, peradaban tuh gimana ya, apa sih kita lebih maju gitu. Jadi ya itu tadi, semakin kita merasa beradab, sebetulnya pertanyaannya kembali lagi, betulkah kita benar-benar sudah maju gitu? Dan apa begitu kita melangkah maju gitu ya, sekarang udah segala macam artificial intelligence semua bisa diciptakan, nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi sekarang kalau bicara revolusi industri 1, 2, 3, 4, 5 itu yang sekarang nantinya akan arah bioteknologi, problemnya menjadi problem-problem etik gitu ya. Terus kita mau kemana? Nah, balik lagi, kita makin maju, malah makin mundur ya, gitu. Jadi gue gak bisa jawab tuh pertanyaan yang tadi. Gue punya, gue pernah punya pertanyaan yang apa tuh ya, becandaan sebenarnya tentang hal itu, Kumo. Jadi, ini kan tentang apakah kita, umat manusia sekarang nih, jalannya udah bener gitu. Ya kan, dari sisi teknologi, dari sisi yang tadi kesehatan dan lain-lain, kan sebenarnya kan ujungnya adalah untuk kebaikan umat manusia sendiri kan gitu kan. Terus pertanyaan gue gini, kalau jalan kita benar, kenapa generasi sebelum-sebelum kita umurnya lebih panjang daripada kita? Kan itu kan, jangan-jangan jalan kita salah nih. Kenapa kita umurnya makin pendek? Kalau gue setuju itu, gue setuju. Mungkin secara teknologi kita tinggi gitu ya, tapi apakah kita jadi manusia yang beradab? Belum tentu. Nah, itu masih ada maling dibakar. Ah, iya betul, gitu. Betul. Gitu. Dua kali kesalahan tidak membuat kebenaran, gitu kan? Iya. Itu peribahasa itu kalau jadi bahasa Indonesia nggak enak sekali ya. Jangan, udah malam. Ntar ada tukang batu lo pakai HP depan. Masih ada komen Om Yavi? Sampai di sini masih belum ada. Mantap. Tadi juga metrik kan, tadi pertanyaannya tentang faktor eksternal rebutan nih, ya kan? Baik itu rebutan komoditas kita atau rebutan untuk bekerja sama dengan kita gitu kan. Tapi yang di sini lebih seneng rebahan. Gue mau komen takut tukang bahasa lewat. bang bukan apa-apa soalnya gini nih, ini ya gue spill aja lah gitu ya. Ketika kita mau transfer teknologi, taruhlah yang nikel lah ini ya gitu. Tapi begitu masuk ke Indonesia, di bandara aja udah dibikin gunjang ganjing gitu loh. Pekerja asing ini masuk, ini. Capek deh. Iya dong gitu. Lo tidak sama spirit yang sama kita gitu. Kita tuh ini yang di Bromaming sekarang.
tapi unik loh bahwa di Indonesia budaya itu selalu ada. Kalau baca sejarah dari zaman dulu itu ada yang begitu, ya kan? Yang yang cukup terkenal deh si siapa yang ditusuk sama Chris Kendedes Kenarok. Oh, Kenarok. Ya, Kendedes Kenarok. Chris itu Gandring. Iya, ya kan? Yang orang jarang sadar, yang orang jarang sadar dari cerita Kendedes sama Ken Arok. Semua yang berseteru, semua yang mati, semua yang dibunuh dan semua yang membunuh itu adalah keturunannya Kendedes. Iya kan? Keturunannya Kendedes semua, bukan keturunannya Ken Arok semua, keturunannya Kendedes. Jadi kalau Kendedes bisa lihat tuh keturunannya bunuh-bunuhan, apa enggak sedih tuh itu ibu? Ini anak gue dari suami gue yang ini bunuh anak gue dari suami yang itu. Astaga. Kan itu yang terjadi gitu kan. Terus dia suami bunuh suami gue. Gitu kan. Wah, bukan main. Semua keturunannya Kendedes. Nah, itu pada saat membaca sejarah seperti itu kan bagian dari budaya Indonesia gitu kan, sejarah-sejarah yang kalau dibaca, gue pribadi ya, pada saat membaca bisa melihat kalau orang Indonesia sekarang itu sikapnya seperti itu, sebenarnya 500 tahun lalu, 800 tahun lalu pun sudah terjadi ya. Gitu. Iya, betul. Jadi memang penting banget sih budaya. Dan tadi gue sebel banget tuh, tadi Kumo cerita, kok ada kepala sekolah yang bilang ngapain sih kita ini apa tadi sejarah apa, kepala sekolah yang bilang nggak perlulah wisata budaya. Sebetulnya itu juga menarik loh, karena kan sempet ya ada wacana baru-baru ini kalau sejarah itu akan dihapus, pernah dengar nggak sih? Ada ya, loh. Iya. Meskipun kemudian dikoreksi gitu ya, bahwa bukan dihapus tapi menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, artinya kalau siswanya nggak memilih ya nggak diajarin. Iya. Yeah. Cuman yang menurut gue nggak masuk akal adalah kalau sejarah nggak diajarin tuh, lu ibaratnya kayak kita gitu ya, kita nggak kenal siapa diri kita, itu kan kayak amnesia ya. Jangan dicontoh negara yang menerapkan seperti itu. Ya, gue gak akan nyebut negaranya ya. Dimana dari sekolah menengah sudah boleh memilih. Lihat itu negara seperti itu. Yang dia tahu dunia itu hanya berduanya dia, negaranya dia. Jangan! Tapi ngomong-ngomong mata pelajaran ya. Anak-anak sekolah menengah kita, SMP, SMA, itu 14 atau 15 mata pelajaran loh. Banyak sekali loh, Kumo. Banyak. Yang kadang-kadang gue berpikir terlalu banyak juga sih ya, kalau 14 mata pelajaran, 15 mata pelajaran dalam satu semester. Itu edan sih. Dibandingin sama negara yang gue bilang tadi ya, itu paling cuma 6 mata pelajaran, paling banyak berapa? 7 mata pelajaran dalam satu semester. Iya kan? Iya, iya. Kita 14 loh. Yeah, jadi memang tadi pilihan tadi simalakama. Pada saat ini ada beberapa mata pelajaran yang dijadiin pilihan. Di satu sisi sudah terlalu banyak mata pelajaran yang dikasih ke siswa. Di satu sisi Anda akan kehilangan jati diri kalau Anda memberikan mata pelajaran sejarah itu sebagai pilihan. Malah lebih sekarang tuh waktu itu yang dipentingkan adalah mata pelajaran yang kaitannya ke teknologi gitu, yang logika coding yang kayak gitu-gitu sempet sih kan jadi perdebatan. Iya. Jadi kayaknya tuh dari kecil udah diajarin coding gitu ya. Artinya berarti kan menyikapi masa depan ke depan itu kayaknya ngelihatnya tuh kurang humanis aja gitu kalau menurut gue ya. Gue tertarik sama tadi idenya Mas Anggi ya, Aranggi Sumarjan ya. Dimana dia ini yang gue tangkep ya, dia mencoba merubah
program ini menjadi satu produk yang digemari oleh anak-anak target program ini, kan gitu kan? Iya. Gitu. Jadi ini menurut gue strategi yang bagus, di mana anak-anak ini kan distracted, gitu kan? Mereka pada saat tadi disuruh memilih, lo pengen baca kisah Ken Dede sama Ken Arok, gitu kan? Atau lo gue bacain Naruto? Gue pilih Naruto, kan gitu kan? Pada saat kisah Ken Dede dan Ken Arok dikemas dalam kemasan seperti Naruto, kan itu kan inti dari idenya Mas Anggi tadi kan? Budaya ini, sejarah ini, kemas dalam kemasan yang baru, gitu kan? Yang pengennya akan lebih mudah diterima oleh mereka. Menurut gue itu idenya bagus. Dimana kalau tadi kan dia bilang bikin game ya? Bikin game. Web sama game apa ya tadi dia bilang, ya lupa. Amazing Race. Amazing gitu Race di Amazing Race di Google Map. Itu lucu. Iya. Kalau gue setuju banget dan apa? Ayo Mas Anggi bantuin. Nah. Ini setahu gue nih Mas Anggi ini adalah dia terlu. Kok gue jadi kehilangan kata-kata untuk membangun kalimat gini aja. Mas Anggi ini sudah menghasilkan programmer-programmer dan koder-koder cilik yang sekolah di sekolahnya dia. Ini kalau nggak salah ya, ini Mas Aragi Sumarja nih. Yang jadi dia punya tuh buat para koder-koder. Jadi yang masih kecil pengen belajar programming, coding, sekolah tuh di tempatnya dia tuh. Nanti dikasih, ya Anda sudah jadi programmer, Anda jadi coder. Kalau nggak salah nih, tunggu. Ya keren banget. Kalau gue setuju banget sama apa yang disampaikan oleh Mas Aranggi ya. Jadi sepakat banget. Ayo Mas bantuin. Yang jelas gini, pendekatan itu memang sedang kami pikirkan juga ya. Sekarang nih kita lagi kerjasama sama Home Pimpa Games dari Solo. Jadi Home Pimpa Games ini juga mereka tuh publisher game ya. Mereka udah membuat game seperti Acaraki ya. Acaraki itu games tentang pramu obat gitu ya. Terus kemudian ini lagi sebetulnya lagi dalam tahap proses, dalam tahap research gitu ya. Dan andai kata itu bisa menjadi materi ajar ke sekolah-sekolah, pinginnya bisa seperti itu. Cuman memang yang menjadi challenge gitu ya. Gue nggak bilang ini kendala gitu ya, karena itu kan tergantung mindset kita ya melihat ini gitu ya. Kalau gue selalu bilang ini challenge gitu ya. Research itu gitu, karena gimana pun narasi sebesar ini kita harus pilih mana yang kira-kira paling mudah bisa diterima oleh segmen anak-anak. Dan kemudian kita juga harus bisa tetap menyelipkan kontennya gitu. Aku ambil contoh gini. Jepang tuh jagoan banget loh mengemas konten gitu ya, kayak Naruto gitu ya. Naruto itu sebetulnya kontennya sangat tradisi Jepang gitu, lengkap dengan filosofi berpikirnya, logika budayanya gitu ya. Jepang tuh luar biasa sukses gitu mengemas value-value lokalnya itu dalam kemasan populer. It takes a lot of research gitu kalau menurut gue, karena tidak mudah, iya kan? Nggak mudah gitu, itu nggak sesederhana. Oke, ada konten ini nih dipindahin ke sini, alih wahana tapi tanpa ada adjusting tuh nggak mungkin. Dan itu juga membutuhkan pekerja-pekerja kreatif yang juga peka terhadap research. Balik lagi, kita punya tradisi research nggak sih yang kuat? Balik lagi kan tradisi literasi, tradisi belajar. Nah, gue merasa itu juga PR buat pekerja-pekerja kreatif gitu ya, untuk kuat baca, karena menggali konten itu nggak cuma baca di permukaan gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa kok gue studi lanjutannya antropologi gitu, karena menurut gue harus punya tools untuk bisa menggali itu, bisa menginterpretasi, bisa mengkontekstualisasi, karena kontekstualisasi itu penting. Nggak mungkin kita ada value ini yang lahirnya di zaman apa gitu ya, main kita ambil aja kontennya untuk kita pakai ini tanpa kita melakukan kontekstualisasi zaman sekarang tuh apa sih concernnya. Spirit zamannya kan beda. Nah, desain, gue
di kafe gitu ya, desain. Desain, konsep design thinkingnya tetap dipakai, tapi juga perlu diperkuat dengan tools untuk bisa membongkar, ya itu tadi, budaya itu tadi. Jadi PR-nya memang research. Stamina research itu kita punya enggak? Nah itu yang harus, enggak cuma anak-anak, pekerja kreatifnya juga harus research. Begitu. Ada satu teman di kafe gue, dia kasih trivia question. Dia bilang, lo tau di kenapa orang Jepang jago bikin komik? Kenapa? Karena tulisannya aja gambar. Gue langsung, damn betul, man. Betul, betul. Itu betul banget. Pictogram kan? Iya. Karena tulisannya aja gambar. Iya, betul. Ada siapa lagi? Kak Yavi? Ada Greta Sitompul nih. Sekolah di luar negeri aja ada mata kuliah sejarah Jawa, sampai belajar bahasa Jawa alus. Terus ada Mila Lubis. Itu sebabnya orang Indonesia banyak yang quote and quote pinter banyak hal, tapi di permukaan aja, nggak banyak yang pinter bener-bener mendalami hal yang penting dan esensial kayak Kumo. Nah. Terus Mas Aranggi nyaut nih, hahaha, siap, kata dia gitu. Karena menurut Mas Aranggi, anak-anak adalah penulis sejarah peradaban masa depan. Setuju. Setuju banget. Lalu kemudian Mila Lubis lagi. Kalau bicara soal pendidikan, kayaknya kenapa sejarah dan budaya nggak dianggap penting? Karena di Indonesia pola pikirnya masih menghubungkan mata pelajaran dengan gimana caranya nyari duit. Padahal nggak ada pelajaran nyari duit loh. Iya. Jadi materi-materi yang dianggap susah datengin duit seperti sejarah, budaya, jadi nggak populer. Ini Imho, ini sotoy gua aja sih, kata Mbak Mila gitu. Terus Aranggi Sumarjan, Da Vinci Code berhasil mempopulerkan sejarah ke popular entertainment. You can do that too, Mbak Kumo. Yes, mantap. Setuju. Lucu banget. Daging nih ya, daging ya. Daging. ada cerita lucu nih. Jadi gini, ini apa pengalaman gue gitu ya. Apa namanya, anak gue kan waktu lulus SMA terkait sama itu tadi tuh apa industri gitu ya, gimana apa mata pelajaran sejarah budaya itu dikaitkan dengan nanti mau jadi apa. Dapat duit apa enggak gitu. Nah waktu anak gue lulus SMA, mau kuliah kan, dia tuh emang kebetulan seneng sama sejarah. Dia tuh punya cita-cita jadi arkeolog gitu. Terus ya kalau gue sih terserah ya, anaknya emang sukanya itu. Dia emang dari kecil tuh suka nonton National Geographic, yang kayak gitu-gitu loh, Discovery Channel. Ya kalau emang suka ya silahkan aja gitu kan. Beneran tuh, akhirnya pada saat apa, lulus SMA, udah nyusun kan pilihannya apa? Pilihannya tuh pilihan pertama antropologi, arkeologi, filsafat. Ditanya sama nyokap gue. Nyokap gue nanya gitu kan, Mas kamu mau ini, mau lulus kuliah mau daftar apa? Jawablah itu kan. Percaya gak? Malam itu juga gue dipanggil sama nyokap gue. Kemarin. Karena beda generasi. Nggak memberikan wawasan ke anak-anak, kenapa pilihnya yang kayak gitu. Terus gue bilang kan, ya tapi kan dia emang sukanya gitu. Terus nanti duitnya di mana? Kenapa sih nggak pilih manajemen, apa hukum, apa gitunya yang gitu deh. Terus gue sempet yang, aduh, ya emang pilihannya gitu. Tapi akhirnya gue juga ngerasa, aduh, gue juga harus mempertanggungjawabkan ini ke nyokap gue kalau ditanyain gitu. Meskipun gue juga bodo amat sih, terserah sih anak gue juga maunya itu, serah aja. Gue tanyalah sama salah satu dewan pembina di yayasan gue di Negeri Rempah. Dia itu, beliau itu adalah seorang arkeolog yang cukup senior dan sangat disegani. Terus gue nanya, dan dia pernah menjadi ketua ikatan ahli antropologi, ahli arkeologi Indonesia gitu. Nanya dong, Pak. Nanya dong. Ini anak saya tuh pengin jadi arkeolog gitu ya. Terus cuman ibu saya protes gitu. Saya disuruh untuk menganjurkan
ke jurusan yang biasa-biasa aja lah, yang gampang cari kerja gitu. Sebenarnya masa depannya arkeologi, arkeolog tuh gimana sih Pak? Gue iseng ya nanya. Menurut Bapak gimana sih ya? Gimana ya? Tahu nggak jawabannya apa? Masa depan cerah. Nah, gimana caranya? Kamu bayangin aja, arkeolog, ahli pembaca prasasti yang namanya epigraf ya, se-Indonesia itu cuman berapa? Gak ada yang gak nganggur. Gak ada yang nganggur. Pasti dibutuhin. Dan melihat yang di sini itu kerja tuh bisa di luar negeri, kerja di UNESCO, jadi konsultan di mana-mana. Tapi bayangin kalau se-Indonesia cuman 11 orang epigraf, masa depan cerah dong, lu pasti dicari orang. Iya. Gitu, jadi akhirnya gue jangan ini masalah kan, dia mau dilakukan gitu. Dan if you do it with passion gitu ya, nggak ada yang nggak. Gue sih percaya kalau lu bekerja dengan passion lu, uang akan mengikuti asal lu beneran melakukan itu gitu. Gitu ya. Sih. Kirain lu tadi bilang sama. Nah ini mirip sama gue nih, monggo Om Den. Itu Indiana Jones. Yes, betul. Indiana Jones. Arkeolog paling terkenal seluruh dunia adalah Indiana Jones. Dulu cita-cita tuh mau jadi Indiana Jones. Nah, berhubung pas pelajaran sejarah tidur mulu, jadi. Tapi ini kejadian bener nih. Ini di Bro Maming nih, gue kasih tahu nih, to public. Kelas selama SMA, sejarah gue itu selalu remedial. Selalu. Tidak pernah gue langsung gitu ya. Dulu namanya apa sih? Bukan UAS, ulangan ya. Ulangan ya. Akhir gitu ya. Enggak pernah tuh selalu lolos gitu, enggak pernah. Pasti remedial. Dan setiap remedial yang gue hafal dari saat itu ya, yang gue hafal dari seluruh sejarah yang dipelajari itu adalah jalur sutra. Jadi gue selalu request, karena ditanya ini saya nggak tahu bu, ditanya itu saya nggak tahu lagi bu. Ya kamu tahu apa? Jalur sutra gue bisa terangin dari ujung sampai ujung. Ya udah kamu terangin papan tulis, gue terangin. Selalu. Saat itu gue belum mengenal jalur rempah, jadi yang gue terangin adalah jalur sutra. Ya ada dari Apri Setiawan. Gue kayaknya setuju nih mengenalkan sejarah dan budaya pakai cara visual, misalnya film animasi Achen dengan setting sejarah, and so on. Cara pendekatan lain yang kekinian lah buat generasi penerus. Sama Mas Aranggi, artificial intelligence akan mempunahkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan algoritma. Seperti manajemen, hukum, administrasi, stock trading, dan segala macam. Jadi marilah kita kembali ke arkeolog. Nah, siapa bilang masuk ekonomi manajemen akan ini gampang dapat kerja? Berjuta-juta sarjana manajemen di luar sana belum dapat kerja. Jadi emang harus balik ke analog kita untuk dapat kerja, karena yang digital udah pasti akan keambil sama artificial intelligence menurut Mas Aranggi, gitu kan? Karena yang tadi teknologinya semakin baik, ya kan? Semakin baik, akhirnya banyak manusia yang tergantikan. Kok jadi paradoks gitu ya? Kenapa teknologinya semakin baik jadi menggantikan manusia? Iya, gitu nih. Jangan-jangan kita salah. Pekerjaan yang akan survive adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan manusia di bidang psikologi, sosiologi, antropologi, arkeologi, seni rupa, dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi kita udah benar nih Om. Jadi kita gini-gini aja. Udah benar gini-gini aja. Biasalah anak ANC ya. Nah, ini di frame ini 4 orang ini ada 3 anak ANC nih ya. Bahaya. Aduh. Wah, bukan main loh. Kita udah ngobrol hampir 2 jam. Iya. Kumo,
Coba dipikir-pikirkan kira-kira untuk closing apa nih? Apakah tips kah ataukah apa nih? Nah, sambil Mbak Kumo mikir, saya nembak yang di bawah saya nih. Pak, closingan Pak. Atau yang di situ tuh sampai terkesima gitu tuh. Ayo lo. Den, siapin closingan, Den. Kalau closingan dari gue gini. Indonesia itu ada di dalam darah kita, gitu ya. Suka atau tidak, Tuhan udah milih negara terbaik untuk kita. Jadi anugerah itu harus kita jaga, rawat, dan lestarikan menurut gue. Tuhan juga udah takdirkan kita ada di negeri yang beragam. Jadi kalau kita terlalu kecil persoalan perbedaan, kalau harus jadi sumber kehancuran, kalau menurut gue. Menurut gue juga maknai sejarah kita masing-masing, karena somewhere somehow sejarah kita itu sama, bangsa Indonesia. Dan ayo kita jaga anugerah dunia yang tadi Kumo bilang, anugerah dunia loh, Indonesia itu anugerah dunia loh, sama-sama supaya dunia tetap ada karena ada Indonesia. Ya. Lagi. Kira-kira begitu ya, juga ya. Setelah sekian episode, Kakak Yahvi itu jagoan closing loh, karena goblok ya. Jangan-jangan Anda waktu sekolah dia suka merangkum ya. Jadi Anda jago sekali membuat closing loh. Asik ya, asik ya. Apa aja lo pet, lo ngomong dong. Silakan Kumo. Kita harus berpikir positif bahwa dengan kita rilis video ini in public, somewhere, somehow, someday orang akan nonton ini. Jadinya lo boleh deliver ke siapapun. Kita suka kok shout out to somebody di sini. Silakan. Aduh, tadi udah diambil sama Bro Yahvi semua. Waduh Yahvi, Anda berarti jago sekali. Baca itu jago ya gue ya. Ya bisa lah, anak MC pasti bisa. Tapi kalau presentasi lagi macet, wah ini aja deh gitu. Apa ya, kalau gue nggak punya tips, nggak punya apa. Kalau gue sih lebih pada jalanin apa yang kita percaya itu baik gitu ya. Dan yang jelas buat gue sepanjang hidup itu belajar gitu. Dan sepanjang hidup itu kalau belajar, kalau gagal ya dicoba lagi. Jatuh bangun itu ya biasa gitu. Dan menurut gue itu yang rasanya harus kita tumbuhkan bersama gitu ya. Tradisi belajar, tradisi mendengar, terbuka terhadap perbedaan. Kayak gitu deh. Jadi lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan baik, konsisten, jangan takut salah, kita bisa perbaiki, dan percaya bahwa apa yang kita lakukan itu punya, bisa menghasilkan kebaikan gitu. Mungkin itu aja sih, simple aja. Mantap. Okay. Ya. Oh, ini ada dari Mas Aranggi ini terakhir. Oke. Okay. Mudah-mudahan gue nggak salah baca ya, Mbak Kumo. Salah satu senjata umat manusia yang membuat manusia menjadi lebih manusiawi lagi, yang tidak bisa digantikan AI. Yes. Begitu. Jadi Mbak Kumo dan Mbak Kumo yang lain-lain itu adalah senjata umat manusia. Aduh. You are the chosen one, gitu kan? Ngalang. Masih jauh. Jadi masih banyak yang melakukan lebih dari gue masih belajar. Jadi bagaimana kalau segmen Malam Minggu Ada Kamu malam ini yang nutup adalah Om Denny? Oh iya. Nah, kan. Ya, gue yang bantu mencetin dari sini ya. Halo. Ya bisa ya.
di mute, di mute. Easy. Hantam om. Apa lagi gimana closingnya? Serius nih, gue nggak inget. Ya, closing standar, terus ngajak nonton video-video yang sebelumnya, terus udah. Gitu. Ya jelas deh, terima kasih nih buat Mbak Kumo, kita udah ditambah pinter. Mantap, itu betul, setuju. Iya kan? Ya, jadi teman-teman Bro Maming juga malam ini cepet daging tuh katanya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar kita biar bisa dapat info-info seperti ini. Yes, betul. Jangan lupa tuh loncengnya dipencet kalian biar nggak telat lagi nontonnya tuh, ya Maida. Oh, Maida telat hari ini ya? Iya, telat. Terus ada juga sosmed kita yang lain. Ada Instagram, TikToknya ini yang udah lama nih nggak diperbaruin lagi nih. Lagi semuanya di ini ya. Gambarnya nggak keluar di. Nah, itu aja. Terus untuk nonton video gitu nanti, video kita sebelumnya nanti ada di samping saya Adi Mayavi itu. Yeah. Udah bener, gue udah bener. Tergantung nanti dia naruh di mana. Di situ bener dia. Kita sampai sini dulu. Apa lagi? Udah kan itu ya. Oke, Kumo, thank you banget ya. Udah mau jadi teman ngobrol malam ini. Gue juga terima kasih udah diundang ke sini dan sambil sedikit reuni ya kita ya. Iya. Berapa tahun yang lalu? Ya kira-kira nah. 60 tahun yang lalu lah. 60 tahun. Bukan main. Siap-siap, thank you. Baiklah banget. Kalau begitu kita ketemu lagi di malam minggu. Malam minggu kita ketemu lagi di ngobrol malam minggu berikutnya bersama Bro Maming, ngobrol malam minggu. Obrolannya seru, tapi kadang seru. Kadang saru, kok kadang seru. Obrolannya seru, tapi kadang saru. Itu loh. Iya, itu. Jadi live malam ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.